halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke Sobon Auto, teman-teman. Jadi, banyak banget mobil-mobil yang baru datang, Pak. Alhamdulillah, Om Andre. Dan banyak banget requestan teman-teman, saya disuruh nawar katanya, Pak, di sini, ya, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ayo, gaskan aja. Oke, nanti kita akan coba cari tahu. Siap. Ada mobil apa aja, harganya berapa, dan kita akan bahas Sobon 1, Sobon 3, dan Sobon 2 itu yang paling banyak stoknya, betul. Dan pilihan mobil murahnya juga paling banyak di paling sana. Banyak. Harga bajongan juga di situ banyak. Harga bajongan di sana banyak. Jadi buat teman-teman yang ingin beli mobil buat dijual kembali atau dipakai terus dijual, kayaknya harus tonton sampai selesai ya, Pak, ya. Betul. Karena banyak pilihan yang menarik. Dan seperti biasa kita dibantu oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi. Assalamualaikum, Pak Haji Andi. Luar biasa. Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Insya Allah, amin. Rezekinya lancar, teman-teman juga segala macamnya diberikan kelancaran dan bisa beli mobil impiannya di sini atau di manapun teman-teman berada ya, Pak Andi, ya. Amin. Siap. Pak, kalau teman-teman ingin main ke showroom, ini alamat lengkapnya ada di mana, Pak? Kalau Sobon 1 itu ada di Jalan KS Uraya nomor 51 Depok 2. Oke, teman-teman. Ya, cari Google Map juga ketemu Google Map, ya. Ada Sobon 3-nya di sebelah, dua rumah, dan Sobon 2-nya ada di atas. Betul, teman-teman. Satu lingkungan, Om. Satu lingkungan. Ya. Pokoknya mampir ke Jalan KSU, cari aja Sobon. Pilihan mobilnya banyak ya, Pak, ya? Ya. Dari paling murah di bawah 20 ada? Ada. Oke, yang 30-an banyak? Banyak. Siap, yang 50 banyak, ya? Lebih banyak lagi. Sampai di angka 100 jutaan semuanya ada, teman-teman. Ini jadi, Om Andi mau menawar sini. Kita coba tawar boleh ya, Pak, ya? Ya, yuk kita gas. Kita tawar nanti, ya. Kali, Om, ya. Oke, teman-teman. Jadi kita tawar, mudah-mudahan dapat harga terbaik. Siap. Mudah-mudahan konsumen dapat mobil murah, Sobon Auto juga bisa dapat untung dengan putaran yang cepat juga ya, Pak, betul, ya. Itu jadi sama-sama win-win solution, teman-teman. Oke, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu update sosial medianya ada di mana aja nih, Pak? Kalau Sobon Auto ada di Instagram Sobon Auto, itu yang megang anak saya, kan? Kalau TikTok saya yang pegang, Sobon Auto. Kalau snack video, Om Dayat yang megang. Oke, teman-teman. Atau masing-masing ada. Atau datang ke showroom juga boleh ya, Pak, ya? Nanti datang aja. Kalau agak slow respon, coba diulang lagi aja atau WA saya aja. Siap. Nah, Sobon Auto itu showroom yang seperti apa, Pak, gambarannya? Sobon Auto emang dari dulu, dari tahun 2000 kita dagang. Kita biasa ngejual ke pedagang, Om. Betul. Karena kalau pedagang itu, kita jualnya emang apa adanya. Oke. Kalau dapat, ambil. Siap. Cuman sejak ada YouTube dan medsos yang lain, itu harga-harga pedagang kita kasih ke teman-teman. Ke teman-teman pemakai juga. Ya, insya Allah soal harga bisa bersaing, betul, ya, Pak, ya? Dengan catatan, lebih baik beli mobil second itu. Bawa mekanik, betul, atau bawa saudara yang paham mesin. Oke. Okay. Atau nanti kita cek mobil sama-sama, test drive dulu aja. Betul, teman-teman, gak usah buru-buru. Iya, santai aja belanja. Santai aja, lihat mobil sepuasnya ya, Pak, ya. Betul. Oke, biar teman-teman gak nunggu lama. Siap. Karena mungkin stok banyak banget ya, 50 mah lebih kali ya. Kalau hampir 100, Om, kalau 3. Hampir 100 mobil, lebih, kita lebih. Langsung ke depan aja ya, Pak, boleh, ya. Boleh, silakan. Nah, sekarang kan 2 hari lagi 17 Agustus tuh. Ya, Om. Itu libur, Pak. Kalau 17 Agustus mungkin paginya kita libur dulu, Om. Oh, libur dulu ya. Nanti paling di atas jam 12, Om. Merayakan kemerdekaan. Iya, iya. Oke, teman-teman. Merayakan kemerdekaan. Di sini ada Toyota Vios, Pak. Ini ada Vios 2011. Iya. Ini Vios asli G manual. G manual. Ya. Oke. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Ini kita buka agak tinggi, Om, karena kondisinya bagus, Om. Iya. Saya buka di 95. Bukanya 95? 95, ya. Mobil sehat? Mobil bagus. Oke, mesin kaki-kaki aman? Aman semua. Siap, teman-teman. Mobil intinya siap pakai, ya? Betul. Pajak berapaan, Pak? Pajaknya kalau ini hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan? Ya, 80 boleh nggak, Pak? 80, aduh, kejauhan ya, Om. Coba, ya. Pak. 92 ya, Om. 92, di bawah 90 boleh nggak, Pak? 90. Berapa? 90. 90? Ya. 87, yuk. 89. 89? Apa, sejuta lagi, bismillah. Berapa? 88. Oke, 88 juta. Langsung bawa pulang. Pajak hidup ya, Pak, ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak per tahunnya berapa nih, Pak Haji? Hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. Kalau mau DP dulu boleh ya? Walking boleh, kalau kasih waktu 2 hari ya, Om. Iya. Jadi kalau memang lewat 2 hari mungkin kita kasih yang lain. Oke, diharapkan cepat aja ya, Pak, ya? Betul. Kasian karena peminatnya juga banyak, betul, ya. Betul. Oke, mobil kedua Vios Orange tahun berapa, ada Pak? Vios G tahun 2000. 3. Iya. Manual, pajak hidup. Pajaknya hidup, G asli, ya. Iya, betul. Kondisi mobil gimana, Pak? Kalau cat luar dalam masih orisinil. Betul. Pajak hidup, mesin bagus. AC dingin. Kaki-kaki enak. Oke, kopling nggak ada masalah. Aman, aman. Aman semua, pajaknya hidup. Pajak hidup, cuman kondisi bagus ini agak tinggi harganya, Om. Betul. Tapi nggak apa-apa, Om mau tawar-tawar aja. CC-nya 1500. Iya, betul. Harganya berapa, Pak? Saya buka 68 nego. 68 ya. Oke, 60 boleh ya, Pak, ya? Aduh, jauh banget, Om, 60. Yuk. 60 pajak hidup bawa pulang, ya. 65 deh. Berapa? 65. Gak bisa 60, Pak? Jangan, Om. Jangan? Lebihin dari 60. 62, yuk, bismillah, yuk. Udah 63. Hah? 63 ambil. 500 lagi, yuk. Ya udah, ambil. Oke. 62, 500, mobil bagus, ya. Ya.
dapat Vios, ya. Barang bagus, pajak hidup tinggal pakai ya. Betul. Lihat kondisi teman-teman. Test drive boleh ya? Iya, boleh. Apalagi nanti di Sobon 2. Waduh. Makin ambiar tuh kayaknya. Nah, udah harga pedagang enggak? Kita tawar lagi teman-teman. Grand Livina, Pak. Itu ada SR 2009. Iya. Matic. Matic. Pajak dari 2021. Pajaknya ya. 2021. Ya. XR itu dua baris. Dua baris betul. Dua baris ya. Oke. Okay. Ya. Tapi oh ya dua baris. Ya. Kondisinya gimana, Pak? Pendek. Kalau Matic masih aman, dalaman ori, body betul. Masih orisinil. Body ori semua. Ya, cakep, cuma kalah pajak aja. Berapa kali, Pak? Pajak dari 2020. Dari 2020. CC-nya 1.500 ya. Betul, betul. Mobil sehat ya. Sehat banget. Pajak per tahun berapa, Pak? Hampir 2 juta, dong. Hampir ya. Di 2 juta. Harganya berapa itu, Pak? Saya murah aja 65, Om. 65. Di bawah 60 bisa enggak? Jangan, Om. Di bawah 60 jangan. XR 58 bisa enggak? 63 deh yuk. 63. 63. 60 yuk, bismillah yuk. 61 yuk. 61, 500 lagi jadi. Ayo gas. Oke, 60 juta. Tahun 500 ribu. Bawa pulang ya, Pak ya. Gas ambil. Oke, teman-teman dapat Livina XR. Mobilnya ya. Sehat ya, Pak ya. Bagus. Murah banget, teman-teman. Ya. Ada Honda CR-V. CR-V 2003. Siap. Pajaknya hidup. Oke. Mobilnya bagus. Mobil bagus. Mobil antik lah, mobil bagus. CC-nya 2000 ya. 2000, pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Mobil intinya udah siap pakai. Siap pakai. Matic aman, Pak? Aman. AC dingin. Barusan ibu-ibu nyobain cocok katanya. Cocok ya. Mudah-mudahan cocok sama ibunya, kalau nggak kita cobain aja. Coba harga berapa, ya, Pak? 75, Om. 75? 75. 68 yuk. Aduh jangan, Om. Yuk. Di atas 70. Di atas 70. 73 yuk. 73. Hah? 71 jadi. 72 yuk. Hah? 72. 500 kan? Lagi. Ada gas lah. Bismillah. 71.500 ya. Uyang juga nih gue. Mobil teman-teman. Ayo, oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Sebelum pingsan. Sebelum pingsan. Oke. Ini siapin aqua sebelum mandir. Aus ini. Pod apaan nih, Pak? Ah, ini baru nyampe, Om. Ah. Ford Focus. Iya. Tahun 2007 Matic. 2007 Matic. Mobilnya cakep, Om. CC berapa, Pak? CC-nya ini yang 1.800. Ini mobil mewah ya, Pak, ya? Mobilnya antik, Om. Mobil mewah, masih antik, keren. Ini ada di lecet pemakaian. Betul. Mesin sehat ya? Mesin bagus banget, Om. Electrical? Cuman nanti mesin ada berebet sedikit, kayaknya koil. Oke. Okay. Tapi terima bagus aja. Nanti koil dirapihin. Iya. Pokoknya terima enak ya. Betul, betul. Pajaknya berapa kali? Pajaknya ini dari 2000 sebentar, Om. Bulan 6 kemarin, Om, baru lewat. Oh, oke. Okay. Sekali aja ya? Dua panjang, Om. Dua kali panjang. Dua panjang ya. Ini pajak berapaan, Pak? Ini murah pajak 1,7. 1.700.000 ya. Ya, pajaknya terjangkau. Iya. Harga mobilnya berapa, Pak? Harga mobilnya sebentar, saya takut ditawar nih. Bentar, ya. Om. Saya ini dulu harganya. Kasih murah aja. Tenang, 70. Pak. 70. Hah? 70. 70 ya? 68, 68. 68? 68. 62 jadi? 65 yuk. 62 yuk. Gas. 62 ya. 62 mau pulang. Yuk. Hah? 64. Sejuta lagi jadi 63. 63. Gas. Bismillah ya. Ayo. 63 juta bawa pulang teman-teman. Mesin bagus, 5 mesin halus. Oke, dapat Ford Focus ya, Pak ya? Iya. Siap teman-teman, langsung aja merapat. Ambil jangan aja, ambil. Sampai keduluan. Ya. Harga 63 ya. Siap, enggak apa-apa. Gas. Ada Hyundai Grand Avega. Grand Avega 2012. 2012. Pajak baru lewat. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Siap. Saya buka di 98. 98 juta. Ya. Pajaknya berapa kali, Pak? Sekali dong. Sekali aja. Pajaknya 3 jutaan habis. CC-nya 1.500 ya. 1.5 betul. Betul. Mobilnya enak. Mobil nggak ada masalah. Ya. Luar dalam rapi ya. Aman mobil. Cuman ngesel bemper aja. Nanti 5 mulus aja. Bemper aja. Di bawah 100 bisa nggak, Pak? Ayo gas. Dan berapa? Berapa, Pak, harganya, Pak? 98 yuk. 98? Ya. 90 yuk. Oh, jangan. Jauh, Om. Modalnya nggak dapat, Om. Grand Avega 90 yuk. Di atas 95, Om. Yuk. Berapa? 97. 97? 94 yuk, bismillah. 96 yuk. Hah? 96. 94,5. 95 salaman. Oke. Okay. Saya benar, saya jual selo nih. Saya jual selo. 95 ya. Enggak apa-apa saya jual selo. Oke, okay. 95 betul, juta ambil, teman-teman. Ambil. Mantap. Ini patokan harga Sobon Omandre nih, tayang nanti malam. Betul besok. Teman-teman, 95 langsung merapat aja ya, teman-teman. Aja. Bawa pulang ya. Ya. Pokoknya teman-teman yang enggak nonton ini sayang banget rugi. Ya, ya. Udah minta gua, udah enggak usah. Berat ini, berat ini. Ada splash, Pak. Splash murah berat ini. Oke. Okay. Tahun 2012. 2012. Ya. Oke, okay. Kondisinya, Pak? Pajak dua kali aja, mobil bagus. Pajak dua kali, ya. Mobil bagus. Ya. CC-nya 1.200 ya. 1.200 betul. 1.200. AC dingin. AC normal. AC normal ya. Pelek cuman udah digantian. Minus pajak berapaan pajaknya, panjang, Pak? Dua kali panjang. Ya. Harga berapa, Pak? Saya buka 74. Buka harga 74. Di bawah 70 lah itu. Berani berapa, Mantri? 65 yuk bayar. Oh, 65 jangan, bayar. Berapa? 70. 70? 70. Di bawah 70 saya lah. Saya langsung ambilin goceng tuh. Ya udah 68 bismillah. Udah 70, 69 udah ambil. Hah? Itu 69 paling murah. 69 bawa pulang. 69, mau minum bagus. Dulu, Pak? Haus, Pak. Nah, tim Aqua nih boleh minta satu. Waduh, ini sponsor kayaknya nih. Keringet dingin. 69. Ya. Oke, lanjut lagi ada Sirion, Pak. Sirion tahun 2008. Transmisi manual, Om. Betul? Ya, transmisi manual. Oke.
Pajak 3 kali. Pajak 3 kali. Iya. CC-nya 1300. 13 betul. Mesin sehat. Mesin aman. Okay. Yang enggak aman pajak doang. Pajaknya aja. Mesin aman. Pajaknya berapaan, Pak? Pajak 3 kali, Om. Itu sekitar 1,7-an. 1,7 ya. Iya. Di Sobon bisa enggak dibuat 60, Pak? Aduh, jangan, Om. Di atas 60 dikit saya jual. Berapa? 65, Om nawar berapa? 65. Iya. 59 viral nih, Pak. Rame nih 59. Ya, Om, yang viral yang pusing, Om. Waduh, kacau. Yuk, 59 pasti diserang deh. Tolong lagi aja itu. Berapa nih, Pak? 63 yuk. 63. 63. 61 bismillah yuk. 62 yuk. 62. Heeh. Gak bisa kurang lagi. Udah gas 62, udah 62 bawa pulang. Saya cuma kasih 65, Om. Cuma buat Om saya kasih 62. Oke. Okay. Ya. 62 juta dapat Sirion. Mobilnya bagus, siap pakai ya. Iya, betul, Om. CC-nya 1300. Wah, seru banget, teman-teman. Ya. Kita lanjut, teman-teman. Ya. Oke. Nah, tenang. Masih ada puluhan mobil lagi. Nah, ada tukang jamu, Om. Ada tukang jamu biar kuat tuh, Pak. Jamu ini nih. Jamu kuat malu nih. Malu. Ada Ford Fiesta. Ini sudah ter-DP. Sudah ter-DP. Alhamdulillah. Oke. Okay. Saya jual di 70. 70 juta, 70 alhamdulillah aja. Ya, Pak, ya. Betul. Karena udah ada yang punya, nggak bisa kita tawar. Ya, lihat besok deh. Lihat besok aja. Nanti kalau teman-teman mampir, coba lihat aja ya, Pak, ya. Betul, betul. Kita langsung aja ke mobil selanjutnya. Ada X-Over. Tahun berapa, Pak? Ini 2008. Iya. Transmisinya Matic. Oke. Okay. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Siap. Saya buka di 84. 84. 84. Oke, okay, pajaknya hidup, mobil sehat. Mobil sehat. Mesin kaki-kaki aman. Aman. AC dingin. Matic enak. Oke. Okay. Ya. Harganya berapa, Pak? 84. Pajak hidup, pajak ya. Pajak hidup. 73 bisa nggak? 73 aja. X-Over. Wah, Om. Yuk. 73, 73. Modal juga nggak dapat, Om. Berapa, lebih, Pak? Om. Lebih, Om. Berapa? 82 yuk. 82. Ah. 78 yuk, Pak. Bismillah yuk. 80 yuk. 80. Ah. 2 juta lagi yuk. 78. 1 juta lagi. 79 ya. 79. 9, tapi ya. Om. Kemarin terasa 81 dari yang nawar. 79 ya? 80 deh. Hah? 80 selon ini. 80 ya? 80 juta bawa pulang, teman-teman. Dapat X-Over. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini ada Honda Jazz nih, Pak Haji Andi nih. Tahun berapa nih? Lalu, Om, surat, Om. Waduh, ini kayaknya konten paling berat nih, Pak Haji. Berat nih. Tahun berapa nih, Pak Haji? Tahun 2005. 2005. ADSI. Oke. Transmisi Matic. Matic. Mobilnya bagus, Om. Cuman ada di kap mesin ada benjol-benjol dikit, Om. Ada ngesel dikit dah. Ini amannya harus nyetel doang nih, nyetel. Tapi mobil nggak ada bekas kena, aman. Betul, nggak terlalu berat lah ini, enggak. Daleman masih orisinil. CC 1500, ya. Rapi. Mobil cakep, Om. Pajaknya berapa kali, Pak? Pajak hidup, Om. Pajak hidup, pajak ya. Hidup, tahun berapa, maaf ini? 2005. 2005, IDSI Matic. Berapa, Pak, harganya? Saya buka 69 aja. Nggak usah 75, 69. 69. 60 nggak bisa ini? Alah, belinya lebih, Om. IDSI Matic jangan, nih. Harus di atas 65, Om. Harus di atas 65. 65 jadi ya? 67 yuk. 65 yuk. 67 udah. 66 bagus, Pak. Udah, bismillah. Oke, 66 juta. Murah nih. Bawa pulang mobil. Kemarin 69-nya nggak saya jual. Pajaknya hidup, pajak loh. Pajak hidup. Siap, teman-teman. Ini ada Ford Fiesta, Pak. Tahun berapa, Pak? Ini Fiesta tahun 2012. Iya. Pajak hidup. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, mobil aman. Siap, teman-teman. CC-nya 1.4. 1.4, yang trendy ya. Trendy. Ya, betul. Matic aman, Pak? Aman, Om. Oke, okay. Elektrikal nggak ada masalah nggak ya? Nggak ada, pajak juga hidup. Pajak juga hidup. Hidup. Jadi kalau beli mobil ini mobil enak banget. Bagus. Mewah, cuman perhatiin Matic aja, test drive aja ya, Pak ya? Ya, cobain dulu. Betul. Nanti kita, kalau perlu kita tes tanjakan. Betul, dan teman-teman. Enggak, ini kan? Ke atas juga nanjak nih, ya, teman-teman. Ini enak buat ngetes-ngetes banyak di sini. Track-nya. Betul, pajak hidup. Pajak hidup. 70 bisa, Pak? Aduh, belum dapat, Om. Berapa, Pak? 70, 70. Sebentar, Om. 80 paling, Om. 80? Hmm. 75 yuk, bismillah yuk. 79 yuk. 79. Ah, 75 enggak bisa nih. Enggak. Enggak bisa. Belum dapat, belum dapat. 77 yuk, Pak. Bismillah yuk. 78 deh, Om. 78. 500 lagi jadi. Ayo udah ambil. 77 500 bawa pulang mobil ya. Ya, mobil cakep. Pajak hidup ya, Pak ya? Pajak hidup. Dapat Ford Fiesta, teman-teman. Ya. Dijamin murah nih di Sobon. Belum di salon ini. Siap, teman-teman. Oke, di belakang masih ada Innova nih, Pak. Coba dalam tali sepatu saya copot, Om. Tali sepatu copot ini. Juga, teman-teman. Oke, ini ada Kijang Innova, teman-teman. Entah. Coba nih. Ini kayak main bola dua kali ini, match nih, masih banyak nih. Kayak ini, Om. Barcelona AC Milan nih, Om ya. Ini ada Innova, Pak. Ini Innova 2007. 2007 ini ramai banget ditontonin ya, nih. Innova 2007. Okay. Siap. Transmisinya Matic. Matic, oke. Okay. Pajaknya hidup. Pajaknya pajak hidup. Ya. Mobil nggak ada masalah. Udah Euro ya, Om. Udah Euro. Udah Euro ya. CC-nya di 2000 cc ya. Iya, betul. Siap, teman-teman. Mobil overall nggak ada masalah. Aman. Cuman cat udah cat ulang ya. Cat ulang ya. Di bawah 100 bisa, Pak? 105, Om. 98 bisa? 98 jangan, Om. Dapat 2005, Om. Ini 2007, Om. Coba berapa, Pak? Cepet, yuk. Cepet? Sejuta lagi, yuk. Bismillah, yuk. 99, yuk. Gas, ya. Ya, udah. 99 juta. Bawa pulang mobil, teman-teman. Ya, ambil, nggak apa-apa. Siap, kita ke sebelah sini, teman-teman. Pajak Innova berapaan, Pak?
Innova pajak 2,5 anom. 2.500.000-an ya. Ini pilihan Captiva banyak. Yang pertama ini Captiva tahun berapa, Pak? 2011 AWD. Oh, wheel drive. Iya, betul. Oke, lumayan jarang ya. Iya, betul. Bensin? Diesel. Oh, diesel. Diesel. Oke, kondisinya gimana, Pak? Masih waktu di sini luar dalam. Betul, mobil aman ya? Mobil aman, pajak hidup. Mesin sehat. Mesin sehat. Oke, AC dingin, pajak hidup, iya. Dan ini all wheel drive. Iya, betul. Berapa ya pasarnya, gelap ya mobil gelap, kayak gini? Gelap 115 ya? Nih, udah murah nih. Orang masih 125, Om. 115? Iya, 115. 99 yuk, Pak. Waduh, jauh aman tawarnya. Yuk, 99 yuk. CP 5 yuk. Hah? CP 5 ya, saya jomplangin 10 juta tuh. Udah 100 aja yuk. 103 yuk. Hah? 103. 2 juta lagi, 101 ya. Bismillah ya. Yaudah, yaudah. Yuk, 101 juta. AWD, pajak hidup, diesel ya, Pak ya? Diesel, Om. Mantap, teman-teman. Dapat Captiva mobil enak. Coba yang ini tahun berapa, Pak? Ini 2011 juga. Iya. Tapi ini jarang, Om. Ini bensin manual. Oh, manual. Bensin manual, pajak hidup. Oke, kondisinya gimana, Pak? Masih ori sini luar dalam. Iya, kalau manual KM-nya tuh... KM-nya masih dikit. Lebih bandel ya? Betul, lebih aman, lebih nggak was-was. Betul, pajak hidup, KM dikit. Iya. Interior juga ori ya? Iya, betul. Mobil nggak ada kendala? Aman. Pasti harga lebih murah lah kalau manual. 95. Hah? 95. Masa 95? Berapa ambilannya? 70 ya? Aduh, jangan, Om. Manual bensin. 70. Berapa nih? Pajak hidup ya? Besok kita tutup sobon ini. Berapa nih? Belum, Om. Berapa? Ini saya kasih harga ya. 90 yuk. 90? Nah. Udah 80, Pak. Yuk. 85 ambil. 80? 85. 2 juta lagi, 83. Gas ya? Ayo ambil. Oke, 83 juta. Dapat Captiva, barang bagus ya? Ya. KM-nya rendah. Hidup, pajak hidup. Pajak hidup, manual bensin ya? Manual bensin, betul. Ini ada yang warna abu nih, Pak. Ya. Tahun berapa, Pak? Ini 2008. Iya. Ini bensin Matic. Bensin Matic. Ya. Mobil ganteng ya? Cakep mobilnya, Om. Cat juga rapi ini mobil, ya, teman-teman. Betul. Oke. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya mati dari 2020. Dari 2020, ya. Pajak sekitar 2 jutaan, 2 jutaan mungkin, betul. Ya. Ya. Oke, bensin ya. Ini diesel, Om. Oh, diesel. Diesel ini yang bensin sebelah. Diesel 2010. Diesel Matic 2008. Oh, 2008. Iya, 2008. Oke. Harganya berapa ini, Pak? Saya buka di 85 nego. Oke. Cuman Om nawar berapa, kan pajak mati? Pajak mati ya. Ya. Diesel ya. Iya. Coba. 75 nih, Pak. Tahu aja nawarnya. Iya, gas ya. 80 enggak kuat. Hah? 2 juta lagi yuk. 78 ya? Udah ambil. 78. Diesel ya? Diesel, mobilnya bagus. Ya ampun, ini rame nih. Iya. 78 bawa pulang, ya, teman-teman. Betul, betul. Oke, bungkus, teman-teman. Siap, kita ke belakang lagi, Pak. Ya. Nah, ini ada X-Trail T31, teman-teman. Tahun berapa, Pak, X-Trailnya, Pak? 2009, Om. 2009 tipe apa ini? T31 ini yang tipe ST-nya, Om. Sierra Tango. Iya. Mobil gimana kondisinya, Pak? Kalau mobil antik, Om, bagus mobilnya. Mobil tinggal bagus pake, ya. Pake, cuman pajak aja mepet. Kelihatan mobilnya rawatan, iya. Interior eksterior rapi. Iya. Mesin Matic sehat. Aman. Oke, pajak hidup ya. Pajak hidup. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 105 nego. 105 T31 ya, ya, pajak hidup. 90, Pak, pajak hidup, Pak. Aduh, jauh amat ya. Iya. Boleh ya? Cepe yuk. Hah? Cepe 45 juta. Di bawah 100 lah, Pak. Berapa nawar? 95 udah maksimal yuk. Udah 96. 95 ya? 96 ambil. 500 lagi ya? Udah ambil. Oke, 95, 500 bawa pulang ya? Bawa pulang, gak apa-apa. Siap, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Gak tatapan kosong, Pak? Gak tahu gimana entar, Om. Grand Limina, Pak? 2014 manual. Manual, cuman model yang facelift. Ini tipe apa, Pak? Tipenya SP. Sierra Victor. CC15. Iya. Matic ya? Manual, Om. Oh, manual. Manualnya, Om. Pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup cuman mepet. Pajak hidup mepet. Iya. Di bawah 100 bisa nggak? 95 yuk. 95, iya, pajak hidup pajak ya? Pajak hidup. Aduh, udah murah. Udah murah, Om, tega nggak? Ya udah coba aja. 90 ya? 93 yuk. 93, 500 lagi ya. Ayo gas. 92, 500, bawa pulang ya. Gak apa-apa, ambil. Ya ampun, pajak hidup pajak 2014, Grand Livina ya. Iya, betul. Murah, teman-teman. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Ini ada Calya, Pak. Ini ada Calya Matic, Om. Siap. Tahun 2017. 2017. Pajak mati 2020. 2022. G ya? G Matic, betul. G Matic, pajaknya 2020. Iya. Mobil gimana kondisinya, Pak? Pajaknya 2022, pajak 2 kali doang. Oh, 2 kali aja. Oke. Okay. Iya. Mobilnya gimana kondisi? Mobil masih mulus, cuman ada sebagian kayak di bemper udah cat ulang. Betul. Cuman dalam masih rapi. Oke. Okay. Matic masih coba-coba sendiri Matic-nya. Ini mungkin kalau di pasaran 120 ke atas nih. Iya. Ini 100 dapat nggak? 105 ambil. 100 juta nggak bisa nih? Udah murah nih. Banget, Om, 105. 105. 105. 102 yuk. 103 ambil. 500 lagi? Ah, iya, Bas. Oke, 102, 500. Nggak ambil, Calya Matic. Ini sekarang di Sobon 1 aja. Jadi gini, Om Andre, kita ya. Ada
Jadi buat teman-teman nanti besok mau lihat unit di sini, ada yang baru, ada lagi di salon. Oke. Itu ada 6 unit. Ada 6. Ada Hyundai Matic 2003 harga siap. 40 ke bawah. Oke. Ada lagi Calya G-Matic lebih murah lagi di Bacepe. Oke. Pokoknya banyak, ada 5. Makanya dihabisin stoknya. Habisin dulu yang ini, nanti keluarin yang itu semuanya, biar pada masuk ke sini. Tapi teman-teman tonton sampai selesai, jujur aja harganya bagus. Tinggal lihat unitnya. Ya. Ini 102,5 bawa pulang, teman-teman. Boleh. Siap. Kita ke belakang. Siap. Ini ada Nissan Serena nih, Pak Haji nih. Serena C24 tahun berapa ini, Pak Haji? Ini kayaknya 2000, sebentar Om. Mm-hmm. 2006 nih Om. Tahunnya 2006. Pajak 2022. Tipenya? CT. CT 2006. Ya. Mobil gimana kondisi Pak Haji? Masih bagus. Masih bagus. Body, ya. Bodi enggak usah dandan. Cuman ini baru dicat ulang nih Om. Oke. Okay. Paling tinggal di salon-salon aja. Di salon rapi semua rapi, ya Pak Haji. Pajak 2 kali, dua kali. Ya. Kemarin power steering-nya berat, sekarang udah kita ganti. Power steering enak. Habis 3,5 juta kemarin dandaninnya. Betul. Matic masih enak. Matic masih enak. Oke. Okay. Kaki-kaki Pak? Aman. Aman ya. Cuma mau coba-coba dulu lah. Coba dulu aja lah teman-teman. Nanti test drive aja ya. Boleh. Berapa Pak harganya Pak? Saya buka di 70 aja. 70? Nego. Gak bisa 58 Pak. Waduh, jauh amat Om. Harus di atas 60. Berapa Pak? 67 kuat gak? 67? Hmm. 63 yuk bismillah yuk. 65 bismillah. Sejuta lagi, 64. Ayo udah. Oke, 64 juta bawa pulang ya. Ya. Siap teman-teman dapat Nissan Serena. Ini ada Suzuki apaan nih Pak Haji ini? Escudo. Escudo. 2002 manual. Tahunnya 2002 manual. Pajak hidup, pajak mati Om. Pajaknya? Mati. Mati tahun berapa ini? 2023, 2022. Oke. Okay. Jadi mati sekali, bulan 10 mau mati lagi. Betul. Jadi mau dua panjang. Mau dua kali panjang, iya. Oke. Okay. Ini harganya berapa Pak Haji? Saya buka 60 nego. Buka harga 60. Bisa dinego ya? Iya, boleh lah, tapi jangan banyak-banyak. 50 bisa nggak? Harus di atas 55 Om. Berapa? 58. Oke, okay, 55. Hah? 55. 57 yuk. 56. Ayo gas lah. 56 juta, mau pulang ya. Siap teman-teman, yuk Pak Haji. Yuk. Oke, ada kuda yang warna biru Pak Haji. Oh ya, kuda ya. Tahun itu murah saya kasih kuda. Ya. Tahun 2002. Iya. Tipenya Grandia ya. Grandia. Iya. Pajaknya sekali. Bensin ya. Pajaknya hidup tapi mempet. Pajaknya bensin, hidup. Bensin. CC 1.6. 1.6 betul. AC dingin. AC dingin tapi nggak double. Nggak double. Double. Oke, okay. Tapi normal semua ya, Pak Haji ya. Tipenya GLS ya, yang GLS-nya ya. Harga di bawah 50 dapat nggak? 45 ambil. 45. Nanti timah mulus semua. 39 bisa? Aduh jauh Om. Berapa? 43, 42 deh. 42. 500 lagi yuk, 41,5 yuk. Ya udah deh. 41,5 ya Pak Haji ya. Siap, siap. Oke, teman-teman, jadi 41,5 bisa punya kuda ya Pak Haji ya. Ini konten yang paling melelahkan. Oke, kita tawar-tawar nih biar teman-teman insya Allah mudah-mudahan dapat harga paling murah ya Pak Haji ya. Mantap. Ini ada Kijang nih Pak Haji nih. Ini ada Kijang LSX. Iya. Tahun 2000, sebentar. LSX 2002. 2002. Iya. Oke. Okay. Mobil masih bagus banget. Mobil bagus banget. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, okay. Siap pakai. Siap pakai. AC dingin. AC normal dingin, mesin yang 1800. Mesin CC 1800, ya, interior ori ya. Masih original. Jok-jok sama backlighting masih aman. Oke, okay. Harga berapa nih? Di bawah 50 bisa enggak? Aduh, jangan dong. Berapa? Saya pengennya bukan 60 sih, Om, nawarnya berapa? 60. 60. 49 Pak Haji. Bagus. 49 yuk. 49 mah jomplang banget Om. Yuk. 55 deh. 55? 55. 52 bismillah. Yuk. 52 bawa pulang Pak Haji ya. 54 deh 54. Hah? 54 ambil. 53 bisa? Ya disuruh datang ya dah. Datang dulu 53 dah. 53 juta bawa pulang Pak Haji ya. Datang dulu, datang dulu. Oke teman-teman. Ada kuda silver Pak Haji. Kuda tahun 2002 ya 2003? 2000. 2002 juga Om. 2. Oke. Okay. Ya. Kondisinya gimana tuh? Masih orisinil pajak hidup. Orisinil. Pajak hidup. Iya tapi agak mahal karena kondisinya bagus. Bensin. Iya. Oke okay. Harganya berapa 53. Pak Haji? 53. 53. 45 yuk. Bismillah yuk. Harus di atas 50 Om. Gak bisa di bawah 50? Gak bisa. 49? 50 ambil. 50? 50 juga. 500 lagi yuk. Jadi datang aja Om. 49.500 ya. Datang aja. Gas teman-teman. 49.500. Oke. Okay. Wah tuh, Om. Kayaknya naik darah nih. Ini tensi naik abis shooting. Saya pro let spin Pak Haji. Ada. Ini tahun 2012. 2012. Hmm. Oke. Okay. Pajak dua kali. Pajaknya di dua kali. Diesel manual. Diesel manual. Mesin sudah diremajakan jadi mesin aman. Oke. Okay. Saya kasih murah 75. 75 juta 75, diesel ya. Diesel. 60 bisa Pak Haji? 60 ruginya lumayan banyak Om. Berapa? Jangan Om. Biar keluar yuk. 70 saya 70. Saya kurangin 5 juta. 67 yuk bismillah yuk. 67. Spin diesel. Waduh, 69 udah. Hah? Jangan saya kemen di tahun 70 aja saya cuekin Om. 68,5 ya. 69 deh saya calonin deh. 69. Ini khusus kemerdekaan nih, merdeka Om. Merdeka ya. Saya kasih murah. 68,800. Iya. Hah? Ya. 68,800. Jangan 69. 200 lagi. Ayo ambil. Oke, teman-teman siap. Gak apa-apa. Wah, oke, masih banyak banget Pak Haji ya. Iya, siap. Jadi kita akan langsung lanjut, teman-teman.
Kayaknya enak ke Sobon 2 dulu aja boleh, deh boleh, ya. Boleh, boleh. Kita ke Sobon 2 dan terakhir Sobon 3. Let's Sobon go teman-teman. Lebih panas lagi. Lebih panas lagi. Oke, kita ke sana teman-teman. Oke, sekarang kita pindah ke Sobon 2 dan ini stoknya lebih banyak juga ya Pak Ji ya? Lumayan 40 unit adalah. 40 mobilan ya. Ada teman-teman. Jadi ya. Kalau tadi kita main ke Sobon 1, Sobon 3, ini jarak juga nggak terlalu jauh ya Pak Ji ya? Paling 100 meter. 100 meteran. Ya. Nanti teman-teman tinggal diantar sama teman-teman dari tim Sobon. Ataupun ini alamat lengkapnya ada di mana nih Pak Ji? Kalau Sobon 2 itu ada di Jalan KS Uraya. Oke. Okay. Gang Kinan nomor 114. Nomor 114 ya. Jadi enggak terlalu jauh juga ya Pak Ji ya. Siap teman-teman. Di sini kita tawar lagi boleh Pak Ji ya? Kalau sini kalau yang baru boleh. Yang baru kita tawar yang ya. Baru datang silakan tawar. Oke teman-teman, kita akan coba tawar boleh, biar boleh, teman-teman dapat harga terbaik ya Pak Ji ya. Ayo, kita uji nyali dulu. Oke, paling murah harga berapa nih Pak Ji di sini? Saya kasih harga di buat 30, ada lagi mobil XL yang 40 jutaan. Oke, variatif ya. Betul. Di bawah 50 juta banyak. Kita boleh. Langsung ke mobil pertama yang mana nih Pak Jini? Asen dulu deh. Oke, kita ke depan teman-teman. Showroom bukanya masih tiap hari sini ya? Tiap hari Om, tapi rencana nanti 17 Agustus kita tutup dulu Om. Oh iya, tanggal kita 17 Agustus. Kita merayakan kemerdekaan dulu. Betul. Mungkin nanti hari Jumatnya kita buka. Tanggal hari apa berarti ya 17 Agustus? Oh, hari Kamis besok ya. Iya. Oke, jadi tapi mungkin sorenya kalau mau lihat-lihat aja bisa di sini. Betul teman-teman. Iya. Nah, kita langsung ke mobil yang pertama. Ini Toyota apa nih Pak Jini? Ini mobil Hyundai Om. Hyundai Accent. Oke. Okay. Tahun 2006. Tahunnya 2006. Pajaknya hidup panjang. Oke. Okay. Bulan 9. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Ya. 9/2023 ya. Iya betul, masih hidup. CC-nya berapa Pak Haji? Ini yang 1500. 1500 iya, CC. Betul, betul. Kondisi mobil gimana Pak Haji? Kondisi mobil ada ngesol bemper-bemper aja Om. Oke. Okay. Daleman masih orisinil. Iya. Kalau buat mesin bagus. Mesin bagus ya. Iya, betul. Oke, mobil siap pakai ya. Mobil sehat Om. Siap tinggal teman-teman. Tinggal nanti kalau mau teman-teman mau rapi saya sol dulu bemper-bempernya. Betul, nanti iya. Tinggal dirapihin aja iya, ya. Betul, betul. Harganya berapa ini Pak Haji nih? Harganya saya kasih 29,5. 29,500? Iya. 20 boleh nih Pak Haji nih? 20 jangan Om. 20 juta? Aduh. Berapa nih habisnya 27. Nih? 27. Hah? 27. 27? Iya. Nawar 24 boleh ya? 25 gas deh. 25? 25 ambil. 25 juta bawa pulang? Bawa pulang, pajak hidup. 24,800 boleh? Sikat. Sikat. Ambil. 24,800 bawa pulang mobil pulang. Ya? 2006 pajak hidup. Betul, test drive aja. Kalau perlu bawa mekanik sendiri dipersilahkan Pak Haji ya. Silakan, silakan. Cek mobil sepuasnya teman-teman. Siap, kita siap. Lanjut boleh Pak Haji? Boleh, boleh. Ini ada Grand Vitara Pak Haji. Ini 2009. Ya. Minus pajak aja. Pajaknya berapa dari kali? Dari 2019. Pajaknya 2019. Ya. CC mobilnya CC-nya yang berapa yang ini? Yang 2000. Yang 2000 CC ya, ya. Kondisi mobilnya gimana Pak Haji? Kalau cat sih udah cat ulang sebagian ya. Betul. Tapi kalau buat mesin kaki-kaki matic aman. Oke. Okay. Ya. Saya buka murah juga nih. Berapa nih Pak Haji nih? Saya buka di bawah 80. 70 berapa? 78. Pajaknya gimana ini? Pajaknya mati 2019, Om. Pajaknya mati dari 2019. Pajak per tahun berapa ini? Hampir 2,5. Hampir 2.500. Di bawah 70 bisa nggak ini? Di bawah 70. 75 deh, Om. 75? 75. 70 boleh ini? Jangan 70, Om. Lebih dari 70 deh, Om. Berapa, berapa, berapa? 73 deh. 73? 73. 72,5 jadi, Pak Haji, ya? Sikat deh, Om. Oke, bismillah. Ambil, nggak apa-apa. 72,500. Langsung ke unit, bawa pulang unit, ya. Silakan, silakan. Siap, pajaknya tadi berapa, Pak Haji? Pajaknya dari 2019, berarti 4 tahun. Oke, teman-teman. Ya. Bayangin aja, SUV keren, ganteng. Cat juga masih rapi. Ya. Harganya hanya di angka 72,500 ya, bawa pulang mobil, bawa pulang, ya, Pak Haji, betul, ya? Nah, di sampingnya ada Nissan Serena, Pak Haji. Serena 2005. 2005. Tipenya CT, Om. Tipenya CT. Pajak 2021. Pajak 2021. Iya. CC-nya 2000 ya. 2000 betul. Oke, teman-teman. Ini kondisinya gimana, Pak Haji? Kalau cat masih orisinil. Betul. Cuman belum di salon aja, Om. Belum di salon. Iya, sama pajak aja mati 4 kali. Oh, oke. Pajaknya di 4 kali, Pak iya, Haji betul. Ya. Pajak berapaan ini, Pak Haji nih? Pajaknya ini sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Iya, oke, pajaknya juga udah terjangkau iya, ya. Betul. Harga berapa ini, Pak Haji? Saya kasih 62. 62. Ini udah saya murahin, Om. Cuman kalau menawar nawar aja enggak apa-apa. Udah murah sebenarnya ya. Udah murah. Di bawah 60 masih bisa nih. Jangan tuh di bawah 60. 59,5 yuk. 60, taruh modal saya. Udah 61 deh. 61. Ini 61. 68,800 yuk, nah, bismillah. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Kita nanti kita rapin semua. Jadi nanti teman-teman dapat bonusnya di salon, okay. Luar dalam, sama mesin. Aman nanti dibersihin semuanya itunya. Siap. Kalau perlu mau ganti sarung jok saya ganti. Oke, teman-teman, nanti dicek aja ya Pak Haji ya. Cek aja dulu ya. Murah banget teman-teman, 60.800.000 bawa pulang mobil. Bawa pulang aja enggak apa-apa. Baru nyampe masanya. Aja barang baru datang cepat-cepatan Pak Haji ya. Tapi nanti di sini
harga penawaran Om Andre tergantung nanti teman-teman lihat dulu. Iya, teman-teman. Kalau memang teman-teman nanti pengen nawar lagi, nanti kita bantu lagi. Boleh, teman-teman. Nanti saya kurangi lagi pastinya. Dan tergantung requestannya, teman-teman. Ya, kalau misalkan banyak yang dimintanya juga mungkin harga menyesuaikan ya, itu, teman-teman. Jadi nanti negonya di sini, nanti saya pasti kurangin lagi. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Lagi, Pak Haji. Boleh, boleh. Ini ada Honda apaan nih, Pak Haji nih? Ini Honda Airwave. Airwave. Tahun 2005. CC-nya ya. Berapa, Pak Haji? CC-nya kalau ini 1800, Om. 1800 ya. Oke. Okay. Oh ya, 1500, Mas. Oh, 1500. Ya. Berarti mesin city ya? Mesin city, betul. Sama dengan Jazz juga ya? Sama. Itu juga udah sunroofnya udah panoramik. Oh, oke, okay. Teman-teman, fiturnya banyak ya? Iya, betul. Kondisi CBO. Mobilnya gimana, kalau Pak Haji? Mobil tinggal pakai, Om. Betul. Tinggal pakai, pajak hidup. Oke. Okay. Ini harganya aja agak tinggi, Om, karena emang ini kan penggemar ya. Betul. Jadi nggak ada di pasaran juga harganya. Ini saya buka di 125 ya? 125 ya. 130. Oh, 130 nego, Om. Tapi bisa nego lagi ya. Bisa nego. Ini soalnya mobilnya jarang juga, bahkan mungkin saya juga baru lihat mobilnya. Ya. 120 boleh nggak ini? 120 125 deh, Om. 125. Coba potong 5 juta. 123 yuk, bismillah, Pak Haji. Gas saya sudah gas dulu, ya. Ke tempat 120 ya. Jutaan bawa pulang. Pajaknya gimana nih, Pak Haji? Pajak hidup, Om. Pajak hidup juga ya. Pajak hidup. Sampai Januari 2024. Sampai 2024, betul. Oke, pajak ya. Per tahunnya berapa, Pak Haji? Kalau ini hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan ya. Karena CC-nya kecil kan, hampir kayaknya. Ini tuh 2 atau 3 baris, Pak Haji? Ini 3 baris, Om. Oh, 3 baris ya. Oke, jadi buat mobil keluarga enak banget ya, Pak Haji ya. Betul, Om. Ini juga di pojok ada mobil Avanza nih, Pak Haji. Ini Xenia, Om. Oh, sorry. Xenianya udah ter-DP, Om. Xenia udah ter-DP. Iya, proses balik nama. Tahun berapa itu Xenia? 2014. Tipe? Tipenya tipe X. XI. Diametik ya. Oke. Okay. Sorry, tipe X itu yang 1300 ya. Iya, betul, betul. Harga berapa kemarin, saya Pak Haji? Saya kasih 110, Om. Cuman udah jadi, ini mobil tinggal balik nama. Ya, betul. Mobilnya tinggal dibawa pulang, ya, teman-teman. Betul, betul. Di belakangnya ada Serena warna silver, Pak Haji. Tahun berapa itu ini? Itu tahun 2010. 2010 pajaknya ya. Pajaknya 2022. Oke, okay, pajaknya 2022. Mobilnya bagus. Betul. Dalaman juga rapi. Oke. Okay. Cuman minusnya pajak aja, Om. Berapa kali, Pak Haji? Dua kali. Pajaknya dua di dua kali, kali ya. Betul. Pajak berapaan itu? Pajaknya hampir sama Serena 2 jutaan lah. 2 jutaan ya. Untuk mesin dia pakai 2000cc. 2000cc, betul. Matic-nya sehat, Pak Haji ya? Matic aman, kaki-kaki okay. Aman. Nanti kalau mau coba, coba dulu. Betul. Serena itu mobil mewah dan pastinya enak. Harganya berapa ini, Pak Haji? Saya buka di 85. 85 ya? 2010. Kalau kurangin 2 juta boleh nggak? 83. 83 gas lah, Om. Gas ya. Nanti saya bantu lagi nanti buat perbaikan pajak. Apa buat perpanjangan pajak saya bantu lagi. Betul, ada subsidi lagi ada ya, Pak Haji ya. Lagi, betul. Datang 2010, aja ke unit. Mobilnya bagus. 83 juta nanti dibantu lagi ya. Sama Pak Haji ya. Iya, betul, betul. Oke, mobilnya bagus, siap pakai, warnanya warna silver. Iya, betul. Di belakangnya ada yang warna hitam tahun berapa, Pak, Serenanya? Ini warna hitam tahun sebentar. Ini kayaknya baru nyampe tuh, Om. Baru datang juga ya. Baru datang tahun 2 Parel. Tahun berapa yang hitam? Oh iya, 2011, Om. Tahunnya 2011. Iya, betul. Oke, tipe apa? Tipenya CT juga. CT juga, iya. Cuman tahunnya muda ya, Pak Haji. Iya, ya. Betul, betul. Kondisinya gimana itu yang hitam? Minusnya pajak 4 kali, kalau yang lain aman. Yang lain aman? Body aman, dalaman rapi, metik-metik masih aman semua. Metik-metik aman semua ya, AC dingin. AC dingin. AC dingin. Pajak per tahun sama lah, sekitar di 2 jutaan betul, ya, Pak Haji ya. Harganya berapa itu pajak 4 kali? Saya buka di 80. 80? 80. 75 masih bisa nggak? 77 paling, Om. 77? Cuman datang aja lah, nanti kalau saya beli. Ya, nanti kita kasih pastinya. Oke, tawar sejuta lagi boleh kali ya? Sikat. 76 sikat ya? Sikat aja udah ambil. Siap, teman-teman. Dapat Serena. 2011. Tahunnya tahun muda, tahun 2011. Ya. Harga di bawah 80 juta bungkus ya, Pak Haji ya? Jadi nanti buat teman-teman, patokan harganya yang konten Om Andre sekarang ya. Betul. Jadi nanti kalau kesini, liatin aja screenshotnya. Oke, teman-teman. Nanti dicek aja mobilnya dulu. Ya. Kalau cocok ketemu sama tim dari Sobon, baru nego harga ya, Pak Haji ya. Nah, di yang paling belakang ada yang warna silver, Pak Haji. Itu udah laku, Om. Udah laku juga ya? Udah lunas, tinggal ambil. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah. Lampu sennya aja. Lampu sennya kan itu copot. Dihidupin? Dipasangin lagi. Oh, dipasangin lagi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat unitnya, saya sarankan cepet-cepetan. Karena putaran mobil di sini, alhamdulillah, cepet ya, Pak Haji ya. Kita ke sebelah sini, boleh, Pak Haji? Ya, boleh. Ini ada Nissan Evalia. Tahun berapa ini, Pak Haji? Evalia 2013, Om. Tipenya XP. Iya. Tapi manual. Manual. Oke, udah tipe paling tinggi ya. Paling tinggi tapi manual. Siap, teman-teman. Pajaknya ya 2021. Pajaknya 2021. Jadi kalau di bulan apa jadi 3 kali. Oke, okay. Ya. CC-nya 1500 ya, Pak Haji ya. Mobil overall sehat, Pak Haji? Kalau buat mesin, body, daleman aman, Om. Aman semua? Cuman ada lah ngesol-ngesol bemper belakang lah dikit ya. Tapi nanti terima rapi aja nggak apa-apa. Kopling masih enak? Enak semua, Om. Oke. Okay. Harganya berapa ini, Pak Ji? Saya kasih murah, 75. Maaf, pajaknya berapa kali? Pajaknya dari 2021. Dari 2021. Jadi 3 panjang. Oke. Okay. Ini menangnya di tipe loh, tipe paling tinggi. Iya, betul. XP. Kalau di bawah 70 nggak mungkin kali ya? Di bawah 70, di atas 70 dikit saya jual. Di atas 70? Iya. 72 masih bisa ini? Gas. Gas. Mantap, teman-teman. Ambil. 72 juta, dan ingat ini tipe XP, tipe paling tinggi ya. Betul, betul. Pajak doang minusnya. Betul, teman-teman.
mobilnya insya Allah udah siap pakai ya, teman-teman. Betul. Pajak berapaan Pak Haji? Pajaknya kali ini hampir 2 jutaan juga Om. Di bawah 2 juta ya, betul. Oke. Ada Nissan X-Trail nih Pak Haji, tahun berapa tuh? Ini tahun 2000 yang sebentar, hitam. Yang hitam ya. Masa yang hitam banyak ya, Nissan X-Trail ya. Nah, ini 2004 Om. Tahunnya 2004. Nah, ini pajaknya minus dari 2019. Oke, tipenya? Tipenya ST. Sierra Tango, iya. Oke. Saya buka di 49. Oh murah ya Pak Haji ya. Murah. Kondisi mobil sehat ya? Kalau buat mesin, kaki-kaki, bodi aman Om. Betul? Minusnya pajak aja. Pajak aja ya? Nanti kalau perlu nanti buat mekanik aja biar lebih aman. Betul teman-teman. Ya. Insya Allah kalau unit aman, minusnya di pajak aja. Pajak aja, betul. Tapi dapat harganya murah loh teman-teman. Ya. Bukanya 49 ya? 49 nego lagi. Dan itu bisa nego, bayangin aja. Kalau amannya mau nomor berapa saya jual. Oh boleh itu? Boleh, nggak apa-apa. 46 kira-kira masih masuk nggak? 46, ntar dulu hitungannya. 47 deh saya kasih. 47 ya? Itu udah murah banget loh. Dapat X-Trail 47 juta, mobil sehat. Pak Haji ya. Betul. Oke, yang di belakang ada Escape ya? Itu Escape 2003, pajak mati 2019 juga. Pajak 2019, oke. Kalau kemarin saya habisin ke Omandri 40. Betul. Tapi kalau Omandri mau nawar, nawar lagi aja. Kurangin 1 juta boleh nggak? Cut aja, Om. 39 bayar. 39 juta. Kita mau 17-an, jadi harganya kita kasih harga kemerdekaan. Merdeka ya? Merdeka. Oke, teman-teman, dikurangin loh. Beli sekarang, teman-teman. Dicek unitnya 39 juta bawa pulang. Ya, betul. Tapi mobil sehat Pak Haji ya. Boleh bawa mekanik Om. Kalau buat mesin kita garansi karena kita kemarin habis dandanin. Itu teman-teman. Ya, panas Om udah kita dandanin habis 6 juta saya. Intinya beli di sini dokumen pasti valid ya Pak Haji ya. Nanti dicek dulu kalau perlu mau ke Samsat kita ke Samsat bareng-bareng. Betul teman-teman. Ya. 39 juta bawa pulang. Ya, betul. Nah, ini juga ada X-Trail lagi nih. Lampunya kinclong banget. Nah, ini lampunya baru ganti Om. Kalau ini belum disempat dipoles nih. Betul. Jadi, nah, jadi agak picek dikit nih. Ini tahun 2005 Om. Iya. Pajaknya mati 2 kali Om. Pajaknya PRD pajak 2 kali. Kali. Ya, oke. Kalau yang lain aman semua. Betul. Ini saya, oh enggak, ini maaf. Yang ini 2 kali. Ini 2003 Om, CBU. Oh, mobilnya 2003 ya, CBU. CBU. Oke. Jadi yang AC-nya beda. AC 2 digital. Oh, AC-nya digital ya, Pak Haji. Betul. Mobilnya bagus Om. Kondisi mobil bagus ya. Bagus Om. Interior rapi ya Pak Haji ya. Masih rapi. Mobil cakep Om. Siap teman-teman. Minus pajak sekali aja bulan 5. Pajak 2 jutaan lah ya, betul, kurang lebih. Ya. Ini CBU unit yang lumayan jarang. Ya. Harganya berapa Pak Haji? Saya buka 65 aja Om. Bukanya 65. 65 berapa enggak apa-apa. 60 boleh ini. 62 gas. 62 langsung bawa pulang teman-teman. Nanti saya kurangin lah pastinya sampai sini. Betul, pajaknya enggak terlalu dalam baru di satu kali aja. Ya, betul. Ini lampu kan udah diganti baru ya. Ini di salon biar kunci kinclong lagi bisa. Ini baru di amplas Om, belum digosok. Oh, nanti okay. Sama kayak gitu lagi. Terima beres teman-teman. Ya, betul, betul. Siap, di belakangnya ada X-Trail yang ada abu-abu. Ada lagi tahun 2005. Iya. Pajaknya 1 kali. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Siap. Itu kita buka di 59. ST juga ya? ST juga. Pajak berapa kali? Pajak baru lewat juga sekali. Oh, sekali aja teman-teman. Mobil juga unit aman? Aman semua Om. Aman semua AC ya? AC dingin, matic aman semua. Oke, okay. Maaf 55 juta bisa nggak Pak? 55. 57 deh Om. 57 ya? 57 juta gak apa-apa bawa pulang mobil teman-teman. 57 tahun 2005. Betul, karena pajaknya juga cuma di 1 kali aja ya, minusnya. Betul. Nah, bahkan di belakang ada model yang sudah facelift X-Trail-nya. Iya, 31 minus pajak mati lama. Tahun berapa, Pak? Matinya dari 2017. Dari 2017, ya. Nah, oke. Okay. Minusnya pajak aja, kalau buat mesin, bodi aman. Matic bagus? Aman. Aman ya, oke. Aman, okay. Kaki-kaki juga aman. Betul. Pokoknya minusnya pajak aja. Siap, harganya berapa, saya Pak? Saya nggak murah-murah ini, nggak mahal-mahal ini. Saya kasih 75. 75 ya. 75 udah murah. Ingat itu T31 teman-teman. 75. Udah facelift ya. Ya, mau nawar silakan. 69 boleh nggak, Pak? Waduh, tega juga nawar. Jangan 70 dikit ya, Om. Berapa nih, Pak? Udah 73 deh, saya kurangin tuh. 72,5 ya. Ah, udah gas lah. Oke. Nggak apa-apa. 72,500. Iya. Ya. Langsung aja merapat ke Sobon sekarang juga. Ya. Bawa pulang mobil ya, Pak Haji ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, teman-teman. Pajaknya ini berapa? Ini harganya udah murah, saya murahin lagi. Iya, teman-teman. Tahun menawar kan gitu. Mantap, teman-teman. Ya. Pajaknya berapa gitu? Pajaknya hampir 2.300 sampai 2.300 ya. Ya. Tapi bayangin aja budget 70 jutaan kecil. Dapat yang T31. Dapat T31, tampilan keren dan betul. Mobilnya enak Pak Haji ya. Betul-betul. Ini ada yang T30 lagi nih. Nah, ini T30 ini ya. Yang ini 2005 Om, pajak 2 kali Om. Pajaknya di 2 kali. Betul. Oke. Kondisi mobilnya gimana Pak Haji? Kondisi mobil belum dipoles. Kalau ya. Buat mesin matic aman. Ini okay. Lampu-lampu masih kuning jadi tinggal dipoles aja. Betul. Ini saya buka murah aja Om. Berapa nih Pak Haji? 55 Om. Pajak berapa kali, Pak? Pajak 2 kali. 2 kali ya. Oke, pajak 2 kali. 2 juta lah kurang lebih teman-teman. Betul. 51 masih bisa enggak? 53 deh. 53 enggak apa-apa, 53. Ke unit dulu, insya Allah bisa kurangin Pak Haji ya. Nanti kita kurangin lagi. Oke, teman-teman. Jadi di sini harganya yang diucapkan tuh enggak kaku. Betul. Pasti ada fleksibel juga nanti pas ada pengurangan. Iya, teman-teman, datang aja ke unit
menit karena kan yang namanya beli mobil enaknya sambil lihat mobil. Sambil lihat dulu, nanti sambil pasti ada penawaran kita kasih. Betul, teman-teman sambil ngobrol langsung gitu. Nah, di belakangnya ada Grand Livina, Pak Haji. Tahun itu berapa Grand itu? Grand Livina tahun 2007 XP. Ya, XP, oke. Okay. Minus pajak dari 2019. Pajaknya 2019. Kalau mobil gimana, Pak Haji? Kalau buat mesin, bodi aman, dalaman masih rapi. Oke. Okay. Cuman matic kalau itu agak lemot sedikit ya maticnya ya. Oke, okay, mungkin harus ganti oli harus matic ganti oli kali lah, ya. Harus di flashing lagi lah. Betul. Nah, ini saya buka di 65 nego. 65 nego nanti ya. Dapatnya XV. Iya, nanti om menawar berapa silakan. 62 boleh, Pak Ji? 62, 63 gas. 63 ya. 62500 boleh. Sikat aja, Om. Oke. Enggak apa-apa. 62500. Kita rapin lagi, saya kebangin lagi. Siap, teman-teman. Ya. Langsung bawa pulang mobil, Pak Haji ya. Betul, betul. Oke, di paling belakang mobil apa, Pak Haji? Itu ada Swift 2010 matic, Om. Matic. Pajak 2 kali. Oke. Saya buka di 84. Buka harganya 84. Om tawar nawar aja. CC-nya 1400. 1500. Oke. Okay. Mobil sehat tapi, Pak Haji ya. Mesin matic aman, Om. Betul. Cuman rezekinya aja belum ada itu mobil. Belum ada jodohnya belum ya, Pak Haji ya. Pajak gimana itu? Pajak 2 kali, Om. Pajaknya di 2 kali. Oke. 81 bisa itu dikeluarin? 82 jual. 82. 82. 500 lagi enggak bisa nih? Sikat aja, Om. Oke, 81.500 beli gampang jual gampang, Pak Haji ya. Betul, betul. Siap. Nah, ini ada X-Trail yang silver nih, Pak Haji nih. Ini lagi rencana lagi dipasang sarung joknya, Om. Jadi diganti lagi jok kulit yang aslinya. Betul. Nah, jadi nanti teman-teman yang cocok ini nanti udah terima bagus. Tapi ini velgnya ganteng ya. Ganteng, mobil rawatan banget ini, Om. Velgnya velg rally, tampilannya juga keren. Tahun berapa ini mobilnya, ini Pak Haji? 2004. 2004. Iya, okay. Tipenya ST. Iya. Minusnya cuma pajak aja dari 2022. Jadi pajak, dua panjang. Dua kali panjang. Dua kali panjang. Mobil aman ya, Pak Haji ya? Mobilnya antik, Om. Saya bawa pulang mulu nih, Om. Oke, okay, teman-teman. Karena kalau mobil bagus, saya sekali nyobain kaki-kakinya. Betul. Kelihatan ini mobil seger. Ini mobilnya sehat. Minusnya di pajak aja. Iya, betul, harganya betul. Berapa ini, Pak Haji? Saya buka sih kemarin 62. Iya. Nah, tinggal Om mau nawar berapa. Di bawah 60 bisa nggak? 59. 60 saya jual karena saya udah mesen sarung apa jok kulitnya 1,8 diganti ya. Saya ganti 1,8. Oke, kurangin 300 lagi buat bensin, sikat, boleh. Sikat, boleh. 59700. 59700 ambil. Oke, teman-teman, mobilnya rapi, ganteng, insyaallah mobil sehat, Pak Haji ya. Betul, betul. Di belakangnya ada X-Gear, Pak Haji. Tahun itu berapa ada tuh? Ada X-Gear tahun 2014. Nah, itu yang udah model facelift. Iya, yang 3 baris. Dan 3 baris iya, juga betul, ya. CC-nya yang 1,5, Pak Haji. 1,5 betul. Matic. Matic, Om. Oke, kondisinya gimana, Pak? Minus pajak 2 kali. Pajaknya di 2 kali. Oke. Saya buka di murah aja, saya buka nih 105. Oh, X-Gear ya 105. Tapi unit aman, Pak Haji ya? Unit aman, boleh dibawain mekanik boleh. Oke. Okay. Ya. Maaf nih, Pak Haji, 99 boleh dilepas enggak itu? Harus di atas cepe ya. Harus di atas cepe 102 ya. 102 saya kasih, Om. 102. 102 dapat. Sejuta lagi bisa enggak? 101. 101 ya. Iya. 101 juta. Ya udah sikat lah. Gas, bismillah alam, teman-teman. Alam. Mobil udah saya salon, udah mengkilap banget mobilnya. Udah rapi ya, Pak Haji ya. Rapi, kemarin masih kusam. Oke, buru-buruan nih teman-teman lari nih. Semua unit kita tawar, jadi gak teman-teman apa-apa. Langsung merapat aja, Pak Haji ya. Jangan sampai nanti Om Andri enggak berani nawar di Sobon. Ya, kita tes aja di Sobon teman-teman. Pokoknya kita kasih harga terbaik. Harga tetap harga yang kita konsisten dengan harga Bajongan, nanti betul. Ada penawaran itu mungkin Om Andri membantu teman-teman untuk mendapatkan mobil betul. Yang harganya sesuai. Mudah-mudahan konsumen dapat harga murah, ya. Showroomnya juga kebantu putaran cepat. Ya, nah, betul, betul. Siap, itu siap, teman-teman. Siap. Oke, ada yang silver, Pak Haji? Yang silver itu, sebentar, tahun berapa? Oh, 2010. 2010. Transmisi manual. Iya. Pajaknya 2 kali juga. Pajak 2 kali. Tipenya SP ya, Om. Sierra Victor. Sierra Victor, betul. Oke. Okay. Saya buka di 75 nego. Bukanya 75 ya, Pak Haji. Nol-nol aja enggak apa-apa. 3 baris ya, Pak Haji ya. 3 baris betul. Pajak maaf berapa kali? 2 kali, Om. 2 kali pajak 2 jutaan betul, ya, Pak Haji ya. Anggaplah 5 juta pajaknya habis. 71 boleh enggak apa adanya? 71. Mm-hmm. Kemarin sebenarnya udah tahu 73, Om. Cuman enggak apa-apa. Mm-hmm. Mungkin rezeki teman-teman di Oman V, saya kasih 72 deh. 72. 72 ambil. Rezekinya teman-teman. Kemarin 75 aja saya enggak jual, cuman udah sekarang kita kalahin lagi. Betul, merapat ke Sobon sekarang juga punya uang 72 juta bawa pulang, Pak Haji. Bawa pulang 2010. Teman-teman langsung lulus kwitansi, teman-teman. Iya, betul. Di belakang yang silver ada mobil apa? Itu Pak Haji. Ada apa ya yang namanya? Putih itu? Yang putih namanya track apa namanya? Triton. Hah? Triton ya? 2000 berapa itu? 2017. Double cabin ya? Double cabin, oh, betul. Oke. Okay. 4x4 diesel. Siap, teman-teman. Kondisinya gimana, Pak Haji? Kalau buat mobil aman, cuman platnya KT. KT, wilayah Kalimantan, Kalimantan ya. Betul. Pajaknya gimana itu? Pajaknya hidup, Om. Pajak hidup pajak juga. Hidup, betul. Oke, mobil aman ya? Mobil aman. Cuman itu titipan teman, harganya saya kurang paham karena saya juga jarang beli kayak gini. Betul, dia baru buka, pertama kali ya. Dia buka 2,5 saya bilang ya coba aja. Oh iya, bantu jual, iya. Kita bantu jual. Nah, itu barangnya punya temannya Pak Haji betul, Andi. Kalau teman-teman minat datang langsung aja ya. Datang aja nanti kita menawar yang punya teman-teman. Langsung. Oke, kita lanjut ke sebelah sini dulu. Oh ini dulu deh boleh? Ini dulu nih, ini murah nih, Om. Ya, ini ada Baleno. Next G. Ini ada Next G tahun 2005. Iya. Transmisi manual. Oke. Okay. Pajak panjang. Pajak panjang. Pajak panjang. Bulan 10. Ya, oke, 2000, masih hidup ya. Masih hidup, betul. Siap kondisinya gimana, Pak Haji? Kondisinya kalau cat ulang, Om. Iya.
harus ada ngesol bemper, tapi nanti teman-teman taunya mulus aja. Taunya mulus karena aja ini baru ya. Baru nyampe, jadi okay. Belum di salon. Betul, teman-teman. Mobil sehat aja. Mobil sehat, aman nanti di dashboardnya penyakitnya Aerio ini di dashboardnya pasti retak-retak. Iya, itu kepanasan ya, Pak Haji. Tapi nanti mau terima bagus boleh, apa adanya saya kurangin harganya. Oke, okay, matic manual ini, Pak Haji. Ini manual, Om. Manual ya, pajaknya panjang, Pak Haji. Ya. Harga berapa ini? Saya bukanya 53 deh, Om. 53. 53. 40 enggak bisa ini, Pak Haji nih. Aduh, jauh banget tawarnya, Om ya. 40 ya. Berapa nih, Pak Haji nih? Jangan balik lama itu, Om. Udah enggak apa-apa. Saya kasih 48 deh, Om. 48. 48. 45 yuk, Pak Haji yuk. 46 deh, Om. 46. 46. 46. Nanti saya rapin semua. Juta dirapihin ya. Rapin ya. Semua udah. 46 juta langsung bawa pulang mobil benar, pajaknya benar. Panjang. Pajak hidup. Oke, ya, teman-teman dapat Baleno Next G ya, Pak Haji. 48 saya enggak jual. Cuma sama sekarang keceplosan 46 sikat aja udah. Mantap, teman-teman. Lama, langsung habisin stok ya, Pak Haji ya. Stok, betul. Oke, nah di belakangnya ada Honda City, Pak Haji, yang hitam. Udah laku belum itu? Honda City. Udah TDP belum? Udah TDP, Om. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah TDP. Ini Altis kita jomplangin juga nih, Om. Boleh, boleh, boleh. Ini ada Altis tahun berapa, Pak Haji? 2005 pajak sekali. Pajaknya sekali. Pajaknya bulan 3 doang. Pajaknya bulan 3 aja. Iya. Oke. Okay. Ini saya buka nih. Ayo kita tawar menawar. 63 saya buka. 63. Nah, Om nawar berapa? Pajak 3 kali manual. Pajak sekali. Oh, sekali. Sekali. Transmisi apa, Pak Haji? Manual. Manual ya. Tapi mobil sehat. Mobil paling ada ngesol di pinggul sedikit. Nanti terima mulus juga boleh. Terima mulus ya. Boleh. Intinya mesin kaki-kaki insyaallah enak aman, ya. Aman, aman, aman. 52 boleh, Pak Haji? Aduh, jauh banget. Modal saya ke bawah, Om. Berapa nih, Pak Haji nih? Aduh, tahu. Di bawah 60 lah. 59 yuk. 59? Ah. 58 yuk, bismillah yuk. Udah jual. Oke, okay, 58 sikat, juta. Sikat, langsung ke unit. Kita mau biar cepat keluar masuknya banyak. Biar cepat keluar, teman-teman. Siap. Iya. Karena mau ada yang banyak masuk juga, teman-teman. Jadi di sini nggak ada sandiwara, jadi open semua ya. Jadi siap. Kita nggak ada gimmick-gimmick. Betul, pokoknya harga real apa adanya. Harga real apa adanya. Sesuai di video YouTube, ya, teman-teman. Betul, betul. Di sini juga ada Daihatsu Xenia ya, Pak Haji. Ini Xenia 2000, yang kemarin udah laku, Om. Iya. Ah, ini ada 2008-nya. Okay. Alhamdulillah udah di DP, udah bayar lunas malah. Udah bayar lunas cuma ya. Minta disalonin. Oke. Okay. Nanti sore mau diambil. Betul, teman-teman. Ini saya jual di 72. 72,5 maaf, 72,5. 72,5. Iya, mobil bagus. Oke, okay, 72.500 bawa pulang ya, Pak Haji. Iya, betul, Om. Ini lagi di salon, terima rapi, cuma ya. Udah dipunya, udah ada di DP, udah dibayar full malah, Om. Oh, oke, okay, teman-teman. Tinggal diambil nanti sore. Jadi enggak usah ditawar. Ya. Kita ke belakang yang biru ada mobil. Yang biru ada Avanza ya. E 2008. 2008. Pajak mati 2022. Pajak 2022, ya. CC 1300. 13. Kondisi mobilnya gimana, Pak Haji? Kalau cat sebagian udah cat ulang. Oke. Okay. Tapi kalau buat mesin daleman masih aman. AC dingin. AC dingin. Oke. Okay. Di bawah 70 bisa enggak? Di bawah 70 ya? Heem. Avanza rasa Xenia harganya ya. 68, Pak Haji. 69, jangan itu, salah sebut, 70. Hah? 70. 69,5, udah ya. Ya. Taruh. 69,5 bawa pulang ya. Oh, udah gas lah. Oke, okay, bismillah. 69,500. Harga Avanza di bawah 70 tuh. Seharga Xenia LI, ya, teman-teman dapat Avanza. Ya. Nah, di belakangnya ada Suzuki Aerio. Aerio. Aerio tahun berapa nah ya, mau nyampe? 2003 ya? Tahunnya manual. 2003. Nah, pajak panjang. Pajaknya panjang. CC-nya 1500. 500, ya, oke. Okay. Kondisinya. Berapa kita bukanya? Buka 5? 56 nih, Gom. 56? Iya. Oke, buka harganya 56, teman-teman. Tinggal tawar aja. Siap, teman-teman. 53 bisa enggak? 55 kali ya? Hmm? 53, nak. Jual, nak. 53. 54, gas. 53 setengah ya, Om, ya? 54 aja. Udah, gas. Udah jual. Udah, 53,500. Mau pulang mobil, teman-teman. Masih ganjel aja, Gom. Oke, 53,500. Pajak ya, berapaan, Pak Haji? Pajaknya panjang, Om. Ya. Pajaknya sekitar 1,5. 1.500.000 ya, Pak Haji. Ya. Gokil, teman-teman. Ya. 53,500. Gak apa-apa, Om. Kita jatuhin aja harga mobil. Siap. Gak ada lama sikat. Hyundai Avega nih. Abisin aja Avega, nih. Avega, Avega. Hmm. Om, Avega, Om. Coba, saya lihat dulu. Avega warna abu ya. Avega itu ya? Oh, iya, betul, Om. Nah, ya. Apa Avega baru datang, Om? Betul. Avega 2000... Maaf, 2010. Tahunnya 2010. Ya. Warnanya sempen, transmisi manual. Manual, oke. Okay. Pajaknya hidup, pajaknya mati. Berapa kali, Pak Haji? Mati dari 2019. 2019, ya. Ya di bawah 50 mungkin ya harganya ya? Saya buka sih 43, Om. Oh, 43 ya? Iya, 2010 ya, Pak Haji? 2010. 40 boleh nggak? Sikat aja, Om. Wish. Sikat, ini mobil mulus, baru saya cat ulang nih, mobil iya. Cakep. Iya, tahunnya muda, Pak Haji ya? Tahun muda. Tahunnya 2010, harga cash cuma 40 ya? 40, saya ngambil di bawah 40 dikit, jual aja nggak apa-apa. Siap, minusnya cuma dipajak aja. Iya. Overall mobil insya Allah siap pakai ya, Pak Haji ya? Iya, coba dulu aja, nanti betul. Kalau perlu bawa mekanik, bawa saudara boleh. Nah, itu teman-teman. Cuman nanti di sini kita kasih gambaran yang emang kurang bagus, kita bilang kurang bagus. Betul, teman-teman. Nah. Jadi kalau beli mobil nggak usah terburu-buru. Jangan buru-buru, santai dulu. Ikutin yang feeling aja ya, Pak Haji ya. Itu, jangan gurung gusuh, teman-teman. Iya, betul. Pajaknya berapaan, Pak Haji? Pajaknya kalau ini, kalau Avega kan CC-nya 1.500. Iya. Hampir rata-rata kalau 1.500, pajaknya di bawah 1,5. Di bawah 1,5 ya, Pak Haji ya. Ada yang abu, mobil apa itu, Pak Haji? Nah, itu Excel, Om. Excel. Excel kemarin udah deal. Iya. Akhirnya dia ngambil Interpay karena kelamaan dandan mesinnya. Oke. Okay. Sekarang mesinnya udah bagus, Om. Udah sehat. Habis 5 juta. Dandan betul. Semua tuh hampir 5 juta. Oke. Okay. Sama kaki-kaki.
Sekarang saya jual modal juga nggak apa-apa. Tahun berapa itu, Pak Ji? 2004. Tahunnya 2004. Banyak sekali. Jual modal ini, Pak Ji, ya. Aja. Coba jual modal berapa, Pak Ji? 2-3 aja. 2-3 jual 2-3. Modal, ya. Menawar berapa nggak apa-apa saya jual. Kasih subsidi berarti? Subsidi nggak apa-apa. Oke. Nanti khusus mobil yang ini. Rezeki nanti dari yang mobil yang lain aja. Amin. Pak Ji, ya. Kasih subsidi 2 juta buat netizen boleh nggak? 21 nih, Pak Ji. Nggak apa-apa buat netizen. 21 udah ya. Udah dapat mobil bagus. Oke, teman-teman. Ya. Udah dirapihin sama Pak Haji. Pak Haji bilang belinya 2-3. Ini 2-1 buat teman-teman buat pulang, ya. Udah dandanin mesinnya hampir 5 juta kemarin. Betul. Yang penting ganti stok baru lagi ya, Pak Haji. Baru udah bosan lihatnya, Om. Siap, 21 juta bawa pulang, teman-teman. Yang putih mobil apa itu, Pak Haji? Yang putih ada Daihatsu Winner. Iya. Tahun 93. Oke. Saya buka di 31. Bukanya 31. Pajak 2 kali. Kondisi mobilnya gimana itu? Bagus, Om. Bagus. Daleman bagus, bodi juga masih orisinil. Pelek-pelek juga masih bagus. CC-nya berapa, Pak Ji? 1300. 1300 iya. CC, irit lah harusnya, iya, betul. Ya. Udah power steering, power window. 27 masih bisa nggak? 27, 27, 28,5 nih, Om. 28,5? 28 iya. Aja biar gampang, sikat, ya. Om. Gas, teman-teman. 28 juta, bawa pulang Daihatsu Winner, Pak Ji, iya, ya. Iya, betul. Oke, masih banyak. Siap, kita siap. Lanjut lagi. Ini ada Toyota Vios. Ini ada Vios G-Matic 2007. Berarti kilas ya, Pak Ji, udah, ya? Udah kilas, betul. Udah kilas, engine start juga. Betul. Kondisi mobilnya gimana, Pak Haji? Kalau mobil buat mesin, Matic, daleman, bodi aman. Aman. Yang nggak aman pajak. Berapa kali ini? Dari 2019. Dari 2019. Iya, pajaknya 4 kali, Om. Oke, mobil insya Allah sehat, Pak Haji, ya? Mobil sehat banget. Oke, harganya berapa ini, Pak Haji? Ini kalau saya buka kemarin sih di bawah 70, saya jual 68, Om. 68, ya? Padahal dapat G-Matic ya, Pak Haji? G-Matic keles, loh. Ini sebenarnya kalah di pajak aja, kalau buat mobil aman. Kayaknya ini bisa jadi termurah nih, 64, Pak Haji. Aduh, iya kehabisan saya, Om. Berapa nih, Pak Haji? Jangan 64, Om. Aduh. Berapa? Udah 67 ya. 66 yuk, angka cantik yuk. Udah ambil dah. Oke, bismillah. 66 juta mau pulang, Pak Haji, ya. Gak apa-apa. Dapat G-Matic loh, teman-teman. Apa-apa. Siap, ada Honda. Paling malam tatapan kosong ini. Tacos. Oke, ada Honda City nih, Pak Haji. Siap-siap. Ya, siap, tahun berapa nih, Pak Haji? Ini 2000, sebentar, ini 2007 nih, Om. 2007. Nah, ini okay. Transmisinya Matic. Iya. Oh, maaf, manual, Om. Sorry, Om. Manual yang VTEC ya, Om. VTEC yang tipe tingginya, Pak Haji, ya. Oke. Okay. Minusnya pajak sekali aja, Om. Pajaknya sekali. Bulan 5 kemarin. Bulan 5 kemarin, ya. Iya, betul. Mobil bagus, udah gaul tapi, ya, Om. Nggak terlalu dalam, ya, teman-teman. Mobil udah gaul lah, mobil anak muda ini. Betul. Harganya berapa, Pak Haji? Saya kasih 72 deh. VTEC ya, Pak Haji, ya? VTEC 2007. 67 bisa nggak? 67, 67. 70 kuat nggak? 1 juta lagi, yuk. 69. Udah. Oke, okay, 69 langsung habisin, Pak Ji. Nyampe nih, jadi enggak harganya harga baru nih. Siap, teman-teman, langsung dihabisin aja, teman-teman. Ya. Belakangnya ada Bale Avega, Om, 2012 pajak hidup. Pajaknya hidup. Ini saya buka di saya jomblangin 55 deh. Matic manual. Manual. Yang ke Matic udah pada laku. 2012. 2012. Pajaknya hidup sih, ya. Ya. Mobil sehat, Pak Ji, ya? Mobil aman. Mesin 51 aman. Masih bisa enggak itu? 51, 53 yuk. 53. 53. 500 lagi yuk. 52500. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, 52500 ya. 52500. 52500. 2012, pajaknya panjang, pajak Pak Haji, ya. Pajak oke, hidup, tinggal pakai. Yang merah juga ada mobil apa nih, Pak Haji, nih? Baleno kayaknya, Om. Amenity. Amenity, ya. Amenity 2 pintu. Iya. Itu minusnya enggak ada minus sih, mobil sehat. Mobil sehat, ya. Cuman minusnya pintunya cuma 2 karena 2 pintu. Emang bawaan pabriknya kayak gitu, teman-teman. Iya. Pajaknya gimana, Pak Haji? Pajak masih hidup bulan 1. Bulan 1, ya. Itu berapa cc Amenity itu? CC Amenity itu sama kayak Esteem, 1300. 1300, ya, di bawah 30 dapat tuh? Oh jangan, Om. Berapa? Saya ini karena mobilnya lumayan jarang, ini, ya? Jarang, Om. Saya buka di 37 sih, Om. 37? Huh? 33 yuk? 35 jual. Hah? Saya jual. 35? 35. 34 yuk? 34 ya? Ya. Ya lihat aja dulu deh. Oke, langsung ke unit. Ya, 34 juta bawa pulang, teman-teman. Yang merah ada Baleno, Pak. Baleno tahun 2001, pajak 2 kali. Pajaknya di 2 kali. Transmisi manual. Transmisinya manual. Betul. Oke, kondisi mobilnya gimana, kalau Pak? Kalau cat mulus, awalnya mulus, Om. Lama-lama di belakang jadi nggak mulus itu, karena harus di salon lagi. Harus di salon lagi, ya, Pak Haji, ya. Dalaman tapi masih ori. Tapi mesin mah sehat, Pak Haji, ya? Mesin sehat. Harganya berapa itu, Pak Haji? Saya buka sih 40, Om. Bukannya 40. Menawar berapa saya jual? 35 boleh? Aduh, jangan dong. Eh, berapa? Jangan, habis dong. Habis dong. 37,5 deh saya kasih. 37,5. 36 yuk. 36,5 deh, Om. Oke, 36,500 bawa pulang mobil, ya. Iya, iya, Om. Dapat Baleno, ya. Iya, iya. Aduh, betul, udah tacos aja nih. Tetapan kosong nih. Oke, ya, siapa nih? Mobil apa nih, Pak Haji? Iya. Aduh, belakang mobil apa ya? Aduh, apa tuh? Winner. Oh, Winner udah. Oh, MR. MR udah laku, itu jangan dibahas. Udah laku, ya, Pak Haji. Dibayar 11 juta. Oke. Cuman orangnya nanti diambilnya. Siap. Itu yang biru ada Corolla. Ada Corolla GL85. 85, oke. Mobilnya bagus. Iya. Pajaknya hidup. Oke.
Ini agak tinggi karena mobil tua kalau bagus kan agak tinggi. Iya, antik ya Pak Haji. Iya, betul. Siap. Ini saya buka 22. 22 juta. Oke. Okay. Pajaknya? Pajak hidup juga. Ya. CC berapa sih kalau GL, Pak Haji? Kalau GL itu CC-nya 1500. 1500. Iya. Maaf nih Pak Haji, 19 boleh enggak? 19 ya. Iya, ya, harga motor ya. Iya. 20 yuk. Hah? 20? 19 setengah yuk. Sikat deh. Gas. Gas aja ambil. Seharga Honda Beat bisa punya bagus mobil. Itu, mesinnya bagus. AC dingin Pak Haji ya. Dingin betul. Oke, ini juga ada Soluna nih Pak Haji nih. Ini Soluna SLI tahun 2003. Tahunnya 2003. Pajaknya baru dibayar. Iya. Minusnya ya kayak gini wiper cuma satu. Paling nanti kalau mau tinggal dibikin dipasang dua, ya bisa. Pak Haji ya. Cuman kalau buat bodi ya beginilah bodinya. Oke. Okay. Udah cat ulang. Iya. Cuman buat mesin kaki-kaki aman. AC dingin. AC dingin. Pajaknya berapa kali? Pajaknya hidup panjang. Pajaknya hidup panjang. Panjang baru okay. Balik nama. Harga berapa ini Pak Haji? Saya buka 35. 35? 35. Oh, murah ya. Murah. XLI ya Pak Haji ya. XLI 2003. 30 masih kebagian enggak ini? 30 kebagian pusing sih Om. Kebagian pusing. Kebagian pusing ya. Paling saya kasih 33 ya. 33. 32 setengah dapat hikmahnya ya. Insya Allah ambil hikmahnya. Oke, 32 setengah ya. Oke, teman-teman, kebagian hikmahnya ya. 32.500 bawa pulang mobil, teman-teman. Ini juga ada New Corolla nih, Pak Haji nih. Ini New Corolla tahun 99. Iya. Transmisinya manual. Oke. Body aman, kemarin kan kusam Om. Ini udah dipoles nih, udah mengkilap lagi nih Om. Ganteng, interiornya ori loh ini. Ori sinil, sunroofnya masih aktif. Aktif? Aktif udah. Oke, teman-teman. Saya buka di 42, Om nawar aja. Buka harga 42? 42. Pajaknya berapa kali? Pajaknya 2023 mati 2 panjang. 2 kali panjang dua ya. 2 kali panjang, bulan 8 ini mati CC lagi. CC 18. 18. 18. Iya. 35 bisa nggak? Aduh, 35 belum Om. Aduh. Belum. Aduh. 35 bukan tatapan kosong lagi nih. Tatapan beneran ini. Ini saya kasih harga di 40 deh. 40? 40. 38 yuk. 39 yuk. Yuk 39 juta mau pulang mobil teman-teman. New Corolla, sunroofnya normal semua ya Pak Haji ya. Betul. Nah di belakang yang merah ada mobil apa tuh Pak Haji? Yang merah ini ada Baleno 97. Iya. Ini mobil dari bagus jadi nggak bagus nih taruh di belakang nih. Iya. Karena didiemin aja. Kena ini debu. Kena debu, saya buka di 35 aja. 35 aja, tapi nanti di salon lagi Pak Haji salon ya. Salon lagi dirapin lagi. Jadi sebelum diambil sama teman-teman kita rapin dulu Om. Pajaknya berapa kali Pak Haji? Pajaknya hidup Om. Pajaknya hidup juga ya. Oke. 33 boleh? 334 yuk jual selon nih. 1 juta lagi yuk. Gas lah dah. Gas lah 33 juta bawa pulang teman-teman. Belakang gua. Aduh, ini ada Camry. Nah, ini Camry juga nih Om. Siap. Ini sebenarnya udah laku Om. Betul. Cuman orangnya minta diantar dan tidak bisa datang. Iya. Jadi kita waktunya minta waktu sebulan, soalnya nggak bisa duit muter kan. Oh iya, tawarin lagi aja ya. Iya, jadi nggak apa-apa saya jual lagi aja. Ini tahun 2003. Iya. Pajak 2019. CC yang berapa Pak Haji? CC yang 2400. 2400, ya. Transmisi? Manual. Manual, nah. Oke. Okay. Ini saya celongin juga nggak apa-apa, saya buka di 52. 52? 52. Kondisi tapi sehat ya Pak Haji ya? Kalau buat body, mesin, kaki-kaki boleh dijamin. Insya Allah sehat ya. Kita boleh tes lah. Gitu. Oke teman-teman. Nah, ya. Pak Haji 48 yuk. Waduh. Langsung 48, kuitansi. Ya. 48. Bawa pulang. 50 yuk. Hah? 50 sejuta yuk. Lagi yuk, bismillah. 49. Ayolah. Oke, 49 juta bawa pulang ya. Ini juga ada Altis. Ini udah ter-DP Om, alhamdulillah. Udah ter-DP alhamdulillah udah ya Pak Haji ya. Insya Allah minggu depan diambil. Siap teman-teman. Nah. Ya. Banyak nih teman-teman, jadi mungkin ada beberapa harga yang kita udah tawar. Biasanya mungkin teman-teman nawar langsung di tempat, kita coba bantu tawar. Mudah-mudahan konsumen dapat harga terbaik. Insya Allah, dan mudah-mudahan showroom Sobon Auto juga bisa lancar putarannya nih Pak Haji. Jadi kita tetap harga konsisten, harga bajongan. Betul. Tapi kalau ada yang mahal juga mungkin karena kondisi. Siap. Dan juga kalau ada yang harus kita kalahin namanya dagang, biasa. Siap teman-teman. Menang biasa kalau usaha. Insya Allah ikhlas ya Pak Haji ya. Ikhlas, Om. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat mobil impiannya langsung aja merapat. Feeling saya insya Allah rame. Nanti teman-teman pilih aja, gak usah terburu-buru. Kalau perlu bawa mekanik sendiri dipersilahkan Pak Haji ya. Oke, tadi kita ke Sobon 1, Sobon 2. Lumayan menguras tenaga ya Pak Haji ya. Bikin aus. Bikin jadi aus. Habis dua ini. Jadi teman-teman tamu bisa lihat, boleh disorot. Sampai di seberang juga. Seberang stok Sobon juga nih. Stok Sobon juga teman-teman, jadi rame ya Pak Haji ya. Alhamdulillah ya. Ngeramein KSU. Mudah-mudahan harga semakin terjangkau, semakin rame. Solo. Dan buat teman-teman bisa langsung merapat ke showroom Pak Haji ya. Ya main aja ke sini dulu. Oke. Silaturahmi dulu. Silaturahmi dulu. Ya. Kita langsung bahas dari mobil Xover dulu Pak Haji. Xover. Tahun ini berapa Pak Haji? 2011, udah facelift. Iya. Transmisi Matic. Oke. Okay. KM-nya 115. 115.000. Manual book ada semua. Full set. Full set. Oke. Okay. Pajak hidup. Pajak juga hidup. Harganya saya kasih 98 juta aja, murah tuh. Menang di warna ya. Warna, warna putih, kunci serep ada. Serep ada. 98. 98. 75 Pak Haji. Walah jauh bener Om. Yuk. 75 dapat sepeles Om. Gas yuk. Jangan Om. Berapa Pak Haji? Harus di atas 90. Berapa?
95 yuk. 95. 95. 88 yuk. Harus di atas 90. Harus di atas 90. Ya. 90 juta. 93. 92 ya. 93 aja udah. Murah banget mobil. 93. Mobil bagus, Om. 500 lagi. Datang aja. Datang aja. Datang, datang, datang. 93 nego lagi. Datang aja. Langsung ke tempat ya. Ya. Pajaknya berapaan, Pak Haji? Kalau ini hampir 2,4. Hampir 2 jutaan ya. Oke. Pajaknya hidup, full set, buku servis, manual book lengkap semua, ya, Pak Haji ya. Betul. Mobil siap pakai, Pak Haji ya. Aman. Oke, ke depan dulu boleh, Pak Haji? Boleh, boleh. Ini ada Kijang Innova. Ya. Tahun berapa, Pak Haji? 2004. Oke. Tapi ini belum dipasang, ada rambangnya copot. Nanti ada pasang logonya ya, Pak Haji ya. Mobil antik mobilnya. Betul. Pajak hidup. Pajak hidup. Transmisi metik. Oke. Ini saya buka agak tinggi, cuman kondisinya bagus, cepet 2. 102? Iya. 2004? 2004, tapi mobilnya antik, Om. Gematik ya? Gematik. Oke. Nanti Om nego aja, nggak apa-apa. Mobil nggak ada masalah? Mobil aman. Gematik kayaknya 87 deh, Pak Haji. Harus di atas 95, Om. Harus di atas 95? Hmm. 90 lah, yuk. Paling 98 ya, Om. 98? 94 yuk, bismillah. Di atas 95 deh. Main ke sini. 95? 97 mau pulang. 97. Barang bagus ya, Pak Haji ya? Logo kalo, diganti ya? Kalau nggak bagus, harganya mungkin nggak segitu. Oke, teman-teman. Ya, karena bagus, saya agak tinggi. Bicara barangnya antik, 97. Kondisi. Bicara kondisi bagus ya, ya Pak Haji ya? Ke sebelah sana boleh, Pak Haji? Ini ada Vios tahun berapa, Pak Haji? Ini G-Matic 2004. 2004. Pajak hidup. Oke. Okay. Transmisinya Matic, Om. Matic. Vios asli. Iya, Vios. Pajak per tahun berapaan, Pak Haji? 1,7-an, Om. Matic aman ya? Aman. Matic mesin. Dalaman juga masih cakep. Rapi semuanya. Rapi, iya. Harga berapa, Pak Haji? Saya buka 67,5. Buka harga 67,500 iya. Ya. Oke. Okay. 62 bisa nggak, Matic? Jangan, Om. Berapa? 65 aja, yuk. 65? 63 yuk. 64 ambil. 64? 64. 500 lagi ya? Ambil. 63, 500, dapat Matic, pajak hidup, Pak Haji boleh, ya? Boleh, boleh, boleh. Ada Honda Jazz nih. Ini baru nyampe nih, Om. Siap. Ini 2009. Iya. RS Matic. RS Matic, ya. Oke. Okay. Ini pajak hidup, mobil aman. Pajak hidup, mobil aman. Aman. Oke, okay. Ini yang tipe tingginya, Pak Haji ya? Tinggi, betul. Harga berapa, Pak Haji? 125 nego. RS ya? RS, betul. 112 bisa nggak? Harus di atas 120. Berapa? 123 yuk. 118 yuk. 120 ambil. 20, sejuta lagi ya. 119 ya. Hah? 119 ya. 119,5. Oke, 119,5 bawa pulang, ya. Teman-teman. Dapat Jazz RS baru datang. Ini juga ada Kia Picanto, Pak Haji nih. Ini Picanto Sandy. Picanto ya. Tahun berapa ini? Baru datang nih. 2005, ini baru nyampe. 2005. Kondisinya nah. Gimana, Pak Haji? Kalau kondisi masih bagus, Om. Oke. Okay. Dalaman juga masih rapi. Ini ya. Matic ya, Sandy ya? Matic pajak hidup. Matic pajak hidup. Pajak CC hidup. Berapa, Pak Haji? CC-nya 1200. 1200 CC. Iya. Ya. Oke, okay. Harganya berapa, Pak Haji? Ini agak tinggi, mobilnya bagus, Om. Iya. Saya buka 65. Buka harga 65. 65 ya. Nego ya, Pak Haji ya. Jangan banyak-banyak. Di bawah 60 bisa ini. Atas di atas 60 dikit. 59 yuk. 62 yuk. 62. 62. 60 ya, bismillah ya. 61,5. 60,500. Aduh, banyak benar ini kayaknya, Om. 60,500. 61 deh ambil. 61 bawa pulang mobil. Mobil bagus, mobil bagus Pak Haji ya. Ya. Oke, pajaknya berapaan, Pak Haji? Pajaknya kalau ini 1,5. 1.500.000 ya. Pak Haji ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Honda Jazz nih. Tahun berapa, Pak Haji? Ini tahun 2004 Matic. 2004? Maaf, 2006. 6 Matic. 2006 Matic. IDSI. IDSI. Kondisinya gimana, Pak Haji? Kondisinya antik, Om. Antik, oke. Okay. Ya. Ini harga tinggi nih karena kondisinya bagus. Iya. Buka 75 ya? 75, Om. 75. Udah murah sih 75. Betul. 69 bisa enggak, Pak Haji? Jangan, harus di atas 70. Berapa? 73 deh. 73. 72 langsung jadi, Pak Haji ya. Udah enggak apa-apa. Oke, 72 juta bawa pulang. Kita ke belakang, Pak Haji. Boleh. Ada Suzuki Swift. Tahun berapa, Pak Haji? Ini Swift 2010 deh. 2010 ya? 2010. Sandy, Sandy. Oke. Okay. 2000 berapa ini? Swift-nya? 2008. Oh, 2008, Om. Matic, Om. Matic. Iya. Kondisinya? Pajak panjang. Oke. Okay. Bahan baru-baru semua, okay. Barang bagus. Ini kita kasih harga buka berapa? Hah? Ini buka 89 aja, Om. 89 ya. Oke, 89 juta bawa pulang, Pak Haji ya. Mobilnya antik, Om. Betul, dapat Suzuki Swift ya. Siap. Mobil sehat. Mobil normal, pajak juga hidup ya. 84 boleh enggak? Harus di atas 85, Om. Berapa nih? 87 yuk. 87. 86 bismillah ya. Ayo gas. 86 bawa pulang mobil ya, Pak Haji ya. Ada Honda Jazz tahun berapa, Pak Haji? Ini Jazz sudah ter-DP, Om. Tahu dulu belum ya? Jazz tahun 2010. 2010, oke. RS juga, Matic. Iya. Ini kita buka harga di 123. 123 juta, iya, RS, tipe? Iya. RS. RS tipe tinggi ya. Iya, pajak hidup. Siap teman-teman, pajak hidup. Iya. 115 dapat ini Pak Haji. 120 yuk. 20, iya. 2 juta lagi ya, 118 ya. 119 ambil. 118 500. Ya udah. Bawa pulang mobil teman-teman, 118 500.
Lanjut lagi. Avanza. Tahun berapa Pak Haji? Kayaknya berat ya ini ya video ya. Cuaca lagi panas. Lagi panas ya, sampai 1 galon minum loh teman-teman. Oke, ini Avanza tahun berapa Pak Haji? 2014 Gematik. 2014 Gematik. Ya. Kondisinya gimana Pak Haji? Masih orisinil nih, habis di salon nih, udah cakep mobilnya. Betul. Ya. Ini saya buka 122. 122 Gematik ya, pajak hidup. Sekali. Sekali doang, pajak 2 jutaan lah ya. Anggaplah 5 juta lah. 5 betul. 3 juta Pak Haji. 115 boleh enggak? 118. Iya. 116 bismillah. 117 bungkus teman-teman. Dapat Avanza Gematik ya. Betul. Oke, di sini ada Nissan Evalia juga nih Pak Haji. Tahun ya. Berapa nih Pak Haji nih? 2013. Tipenya XP. XP ya. Tipe tingginya. Ya. Udah keyless engine start betul, ya. Betul. Oke, teman-teman. Kondisinya gimana? Kalau cat masih orisinil, Om. Cuman peleknya udah gantian, Om. Betul? Matic-matic masih aman. Matic-nya aman. Aman. Oke. Pajaknya kayaknya sekali deh. Pajaknya sekali ya, hanya di satu kali aja. Ya. Siap. Harga berapa, Pak Haji? Saya buka 83, Om. Bukanya 83. Habisnya ya. Berapa ini? Paling saya bantu pajak aja, kurangin. Udah berapa? 81. 81. 77 bisa ya? Jangan, Om. Berapa? 80 deh ambil. 80, sejuta 80. Lagi ya, 79 ya. Aduh, 80. 79 ya. 80. 500 lagi. Gas, 79 setengah. Ini nih Pak Haji nih. Waduh, ini ada Sirion nih Pak Haji. Ini 2013 ya, Sen? Iya. 2013 Matic, Om. Matic, oke. Okay. Mobil cakep, Om. 1300 cc. 13, betul. Mobil nggak ada masalah. Mobil no minus, bagus. Pajaknya gimana Pak Haji? Pajak hidup panjang. Hidup panjang. Panjang iya. Harganya berapa itu? Kita buka berapa? Hah? 88. Iya. 80 boleh ya Pak Haji ya? Jangan dong. Berapa? 85 yuk. 85, 82 yuk bismillah yuk. 84. 83, oke. Okay. 84 udah ambil. 84 udah ambil. Jangan tega banget sama saya, Om. Aku saya cembangin lagi nih. 84 bawa pulang. Ada pun Fiesta Pak Haji. Nah, Fiesta yuk. Coba nih, Fiesta putih nih. Tahun berapa Pak Haji? 2011. 2011. Pajak hidup. Trendy ya. Iya betul. Matic ya. Matic. Oke, pajak hidup. Mobilnya gimana Pak Haji? Mobil cat masih orisinil, ya. Dalaman masih orisinil juga. Oke. Matic lah, udah habis peremajaan, udah bagus. Gak ada masalah aman, Pak Haji aman. Ya. Ini coba dulu aja. 60 boleh Pak Haji? 60 jauh. Oh. Berapa? Saya aja bukannya 80. Berapa? Paling saya kasih 78 yuk. 78. 70 yuk Pak Haji yuk. 76 yuk. 76. Oke, 73 ya. Hah? 73 ya. 73 mau pulang ya? 75 mau pulang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ada Mitsubishi Kuda nih Pak Haji nih. Ah, ini Kuda 2000. Tahun 2000 nih. Bensin. Udah gaul loh, udah variasinya udah banyak. Oke, Kuda Lumping. Kuda Lumping ini. Iya, Kuda Lumping. Bensin Pak Haji ya? Ah iya bensin dong. Bensin, oke. Okay. Pajak panjang. Pajak panjang. Pajak panjang. Oke, okay. Kondisi sehat Pak Haji ya? Mobil full variasi, iya. Udah modif, bagus mobilnya. Harga berapa Pak Haji? Saya kasih 55 ya, Sen. 55. 55. 47 enggak bisa Pak Haji? Harus di atas 50. 50 500. 52 500. Ambil 52 500. 52 500 paling lah ya, marketing dimaki-maki salah semua harganya. Aduh, udah lemes nih Pak Haji nih. Aduh, yuk lanjut lagi si Arwi. Tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 2008 Matic. 8 Matic. 2400. 2400, oke. Okay. Kondisinya? Kondisinya masih bagus Om. Betul. Masih mulus banget. Kita kemarin dapat CRV udah laku. Ini baru lagi Om. Baru lagi ya? Oke, okay. Di bawah 100 dapat ini. Ini berapa kita buka? 100? Ini tinggi Om. Gak bisa 100 Pak Haji? Ini titipan, kemahalan. Hah? Kemahalan. Saya nanti saya kasih dianya terpuyang lagi. Oh iya, nanti datang aja ya. Datang aja. Siap teman-teman. Pokoknya ya. Dibukanya 125. Jadi yang ditawar mobil saya aja. Iya teman-teman. Ini Serena. Ini Autek. Autek. 2011. Iya. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Mobilnya bagus, pintu-pintunya masih aktif semua. Oke, CC 2000 ya Pak Haji ya. Pajak hidup pasti di atas 100 kayaknya ya, Autek ya. Saya buka, kita buka 105 ya? 105. 99 bisa nggak? Cepet saya jual. Hah? Cepet. 500 lagi aja Pak Haji. Ayo ambil. 99 500 bawa pulang ya, ya Pak Haji. Sampai sini saya kurangin lah, tenang ya, aja. Teman-teman. Udah kelayangan nih ya Pak Haji nih. Aduh. Ini Serena nih Pak Haji nih. Ini 2004. 4, oke. Okay. Tipenya HWS. Highway Star. Ya. Matic ya. Matic Om. Siap. Mobilnya bagus. Pajak hidup ini ya? Hah? Oh, pajak 4 kali. Pajak 2020. 4 kali. Pajak 2020. Oke, ini pajak 2 jutaan Pak Haji ya. Hampir. Tapi mobil sehat ya. Mobil bagus tapi. Mobil bagus. 50 dapat enggak Pak Haji? Ini kita buka berapa? Hah? 65 Om. 65 belum Om. Di bawah 60 kali, 59. Di atas 60 dikit deh. Hah? Di atas 60. 61. Gas ya. Ya udah ambil deh. Gas 61 teman-teman. Ya, oke, ada mobil apa lagi Pak Haji? Ini ada Kijang. Siap. S ini SSX ya? Oke. Hah?
Ini buka berapa ini? Oh, 2002 om? Iya. Mobilnya bagus, buka 55 nego. Buka harga 55 nego, teman-teman. SSE, pajak hidup ya. Iya, betul. 50 mah bisa kali ya. Di atas 50 lah om. 50 lebihin dikit, ya, langsung merapat, Pak Haji ya. Pokoknya sampai sini saya kurangin. Betul, ini juga yang lagi disiapin ada semuanya, Pak Haji ya. Ayo om, ini lagi banyak lagi di salon. Ini ada esgir murah juga nih saya kasih. Berapa tuh, Pak Haji? Ini esgir murah, ini baru di salon nih om. Ya. Ini saya kasih cuma 65. 65 pajak 65. Hidup? Pajak 2 kali. Pajak 2 kali ya, 60 aja ya datang ya. 62 yuk. 62 bagus, langsung merapat, mobil bagus ya. Lagi di salon dirapihin. Ya. Terus ada Sigra, ada Serena, nanti merapat ya, aja Pak Haji ya. Ini ada Alphard juga nih om. Berapa nih Pak Haji? Ini tahun 2005. Oke. Okay. Tinggi. Pajaknya? Pajak panjang. Panjang, oke. Okay. Ini saya buka agak tinggi karena kondisinya bagus. 145. 145. Ya. 120 nggak bisa Pak Haji? 140 ambil. 40, 35 ya. Datang aja dulu. Datang ke tempat teman-teman. Oke. Okay. Siap ya, ini konten yang lumayan menguras tenaga. Tenaga dan pikiran. Dan pikiran juga. Jadi ini malam tatapan kosong lagi aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat harga murah. Siap. Mudah-mudahan stoknya juga pada keluar semua. Insya Allah. Jangan sampai tatapan kosong ya Pak ya. Insya Allah enggak. Oke teman-teman. Karena kalah menang itu biasa. Kalah menang itu biasa. Karena juga perjuangan. Oke teman-teman. Siap. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi informatif buat teman-teman. Langsung merapat aja ke Sobon Auto. Dan makasih banyak Pak Haji Adi. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Teman-teman juga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.